Oke, okay, Mas Irfan. Pak Rahmat, sudah siap? Ya, Pak Yansen. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat selalu Bapak Ibu, beserta pembatik level 3 gelombang 1 dan 2 semua dari provinsi Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Pak Rahmat ya. Semua, uh, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pertemuan sinkronos tatap muka secara maya. Ini merupakan tatap muka perdana dari serangkaian tatap muka maya yang diselenggarakan untuk membatik level 3 ya. Selamat Bapak Ibu sudah lulus uh, di level 3 ya pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi dari narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Mas Irvana Steviano. Dia merupakan salah satu apa ini ya? <tuh> Nanti Mas Irvana yang akan memperkenalkan dirinya. Nggak enak saya kalau memperkenalkan diri. Yang kedua adalah oh ya Mas Irvana ini adalah dari Pusdating Kemendikbud. Yang kedua adalah Pak Rahmat Effendi atau panggilannya Cak Rahmat. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar tahun 2018 dari Provinsi, masih Jawa Timur ya Pak? sejauh Jawa ya, Timur, ya. tepatnya dari Kabupaten Trenggale. Mohon izin koreksinya kalau salah. Uh, untuk Bapak Ibu, mohon uh, ketika menghidupkan video, ya Bapak Ibu, kata tertibnya adalah Uh, mohon menggunakan pakaian yang cukup sopan, tidak menggunakan pakaian yang tidak sopan. Misalkan pakai kaos dalam saja atau gimana ya, mohon izin bapak ibu yang pakaiannya kurang berkenan terlihat, mohon uh, menggunakan pakaian yang lebih kelihatan sopan ya. Itu semua nanti, kalau bapak ibu ada pertanyaan akan saya buka uh, micnya. Hand atau uh, chat di chat. Nanti baru saya buka mic-nya. Demikian dari saya, uh, tanpa perpanjang kelam, saya persilakan Mas Irvana dengan Pak Rahmat, silahkan berkolaborasi. Uh, bagi mau Kalau mau Bapak-Ibu mau tanya langsung ke Mas Irvana atau Pak Rahmat, silahkan tanpa ada saya moderatori untuk nanyanya. Ya, Mas irvan ya? Oke, okay. Siap. Siap. Oke. Mas Jansen. Waduh, Mas Jansen. Mas Ian Setiawan, mohon maaf. Silakan. Lagi masih Kopen. ada di Korea terus ini, Mas Ian Setiawan ini. Oh iya, ini Setiawan. masih lockdown saya Koreanya. Jadi di Korea aja terus. Salam ya, Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya nih? Semuanya tolong tulis di chat dong. Kabarnya baik tidak di chat? Tolong tulis di chat ya Bapak Ibu ya. Apa kabarnya nih? kabar baik semuanya ayo nah, ayo semuanya nih ini uh, saya panggilnya Kak Ian aja ya Kak Ian ini ternyata ada hampir 250 orang nih Kak Ian, luar biasa ya Jawa Timur ini keren banget ini betul, 200an totalnya ini berapa nih cara Ahmad nih harusnya gelombang 600 kemarin Pak oh, Ian Allah. dengan Pak Irvana Gelombang dua uh, sekitar 400 juga ini. Harusnya 1000 Ayan. ini. Ini baru 200-an. Iya. iya. Okay, ya, ayo dibangunkan teman-temannya. Jangan juga ya. itu. <laughs> Nanti di siang. Ya, siap, Pak. Di share share dah, di share share. Nah, Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta gelombang 3 Pembatik 2021. Luar biasa, hebat-hebat semua, keren-keren semua. Hari Jumat berjalan santai, menuju pusat kota Surabaya. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, izin saya share screen. Saya perkenalkan diri saya, Bapak Ibu. Ini dia. Ini dia. Komisinya Hah? mana? Mas Koben, kumis, kumis. Nah, itu dia ya. Kebetulan ini lagi disuruh Kakak Ian bertugas jadi tidak di rumah Kak Ian. Propertinya semua ada di rumah nih. Oh, sama, saya juga tidak di rumah. Baik, Selan. sudah tampil slide-nya tampilannya? Tampil, tampil Pak Ir. Tampil, Ca Terima kasih nih. Luar biasa nih sebuah kehormatan buat saya bisa tandem, bisa kolaborasi dengan Cak Rahmat guru super guru inspiratif. Bapak Terbalik Ibu. Pak Irvana. <laughs> Nama saya Irvana Steviano. Saya seorang pengembang teknologi pembelajaran di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud Ristek. Saya Bapak Ibu sehari-hari memang latar belakang saya pekerjaan saya, passion saya di sini Bapak Ibu ya. Jadi, di bidang multimedia, di bidang pengembangan media, pembelajaran, Bapak Ibu, insya Allah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada kesulitan, jika Bapak Ibu ingin konsultasi mengenai pembelajaran, mengenai strategi media, nah, Bapak Ibu, hayu, atuh, boleh, mangga, silakan, Bapak Ibu, ditunggu. Jadi, saya juga punya sertifikasi, mungkin sama nih, Bapak Ibu, ada kawan-kawan kita, komunitas kita juga, ya, saya punya sertifikasi di... MEA ya, MEA expert Bapak Ibu mungkin sama, ada beberapa yang kawan juga. Lalu juga ada sertifikat Google Educator dan sekarang saya Bapak Ibu diperbantukan juga membantu juga di Majelis Ulama Indonesia Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Jadi memang tugas saya membantu alim ulama, majelis taklim gitu Bapak Ibu untuk mem melatih tentang literasi digital. Nah, Bapak Ibu, singkat kata ini saja saya mau skip ke belakang Bapak Ibu. Jangan lupa kepoin, jangan lupa like, follow, subscribe, tekan tanda lonceng Facebook, Instagram, email dan WhatsApp saya Bapak Ibu. Silakan dicatat dulu, di capture dulu. Kalau di capture jangan lupa orangnya ya. Ini jangan salah Bapak Ibu kalau sekilas tadi masih bertanya-tanya itu apakah Pak Menparekraf gitu ya. Iya, betul. Ya Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Betul, memang KW 3 nya lah ya. Mudah-mudahan nih, Bang Sandiaga Uno juga sudah hadir di sini. Ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Okay. Siap. Beli bakso dikasih gulai, beli tanaman dikasih bonsai. Kalau materi saya udah mulai nih Bapak Ibu jangan leave meeting ya sebelum selesai. Ayo Bapak Ibu, tolong tulis dulu dong. Ini kan baru kali ini kita pertama ketemu nih Bapak Ibu ya. Baru perdana nih kegiatan kita perdana Bapak Ibu. Tolong tulis semangat di chat. Tolong tulis semangat di chat. Semangatnya mana nih Bapak Ibu siang-siang ini? Siang-siang mana nih semangat jangan pada tidur, ayo bangun-bangun, ajak teman-temannya, tetangganya, saudaranya, tantenya, diajak kak, nggak usah, nggak usah, Di disuruh semangat aja teman-temannya, <laughs> ya disuruh semangat. Nah, bapak ibu. Alhamdulillah nih saya luar biasa bapak ibu si pokoknya yang tulis semangat yang tolong tulis semangat itu semua yang ditulis di chat ya bapak ibu ya Insya Allah hari ini dilimpahkan rezekinya kesehatannya diberikan imunitas tertingginya dilindungi dari virus virus Amin 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 ya Rabbal Nah gitu dong bapak ibu Yuk biar seru lagi ya biar seru lagi kayaknya harus ada game game kuis kuis dulu nih mas Kak Ian ya Kak Rahmat ya saya kasih Kuis-kuis dulu, ya. Nah, ini nih, yuk, Bapak Ibu, ya. Ayo, semangat kita tebak gambar nih, Bapak Ibu. Ya, tebak gambar, jawab eh. lewat chat. Boleh jawab lewat chat, boleh ya. Tebak gambar, kok kaya saya? Ya, opo, opo sih, orang iso. <laughs> Siap ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, kita siap ya ada 12 kotak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 saya tutup. Nomor berapa sama berapa yang sama? Ayo. Nomor berapa yang sama? Nomor berapa yang sama? 1 10. 1 10. Oh, 1, 1 10. 10. 10, 10

Topi topi saya saya, saya. Ya, Bundar. saya Bundar. Saya ah, bunda. Saya Bundar. Oh, saya dengar, saya, saya Bundar, bundar. bundar. Oh, saya 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 bundar, bundar. Doang, doang ya, Bapak-Ibu. <laughs> <laughs> saya bunda, saya tiga paket topi. <laughs> <laughs> Ini dinding, di dinding kalau anak-anak zaman sekarang masih tahu nggak ya lagu-lagu gini ya masih masih yang suka jajan abang tukang bakso i got me the

itu buat anak-anak. Unstable. seru. ya. Yeah. <laughs> seru pakai banget. Okay. Bapak Ibu, Bapak Ibu, demikianlah materi saya. Saya memang hanya buat seru-seru saja ya. Saya cuma itu aja Bapak Ibu. Terima kasih ya. Gitu ya. Enggak <laughs> okay ya Bapak Ibu ya. Nah, yuk saya meet lagi ya. Saya meet lagi ya. Oke. Okay. Oke. Kalau mau ngomong, bicara lagi ya, ganti-gantian ya. Saya spotlight dulu dong. Jangan lupa, Bapak Ibu, di-follow Instagram, Facebook saya gitu, Bapak Ibu ya. Saling kenal. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan berbagi materi saja, Bapak Ibu ya. Kita dibuat santai, dibuat nyaman ya. Ingat nih, ini udah jam-jam kritis, Bapak Ibu ya. Nyaman-nyaman, tapi kalau ada bantal, terlalu nyaman juga jadinya. <laughs> nah, Bapak Ibu, saya ingin... Ah, bercerita tentang media Bapak Ibu Kira-kira nih sebelum ikut pembatik gitu ya Begitu sampai level 3 Ada perubahan nggak sih? Ada perubahan nggak? Boleh tulis di chat deh Ada Ada, ada. ada. ada perubahan Apa aja tuh perubahannya kira-kira? Yang paling mencolok, yang paling kelihatan Mengetahui Mengetahui Pembelajaran bisa bikin video. Ya hmm. Jadi Jadi digitalisasi mau pembelajaran aplikasikan sendiri bikin pembelajaran. Kosa katanya udah bertambah ya, ada digitalisasi, ada media pembelajaran, transformasi pembelajaran, keren-keren semua. Sarangnya buat Bapak Ibu Jawa Timur, sarangnya rame-rame semuanya. Nah Bapak Ibu, di mana-mana kalau kita nggak berubah, kalau kita masih aja menjadi guru-guru yang biasa, Tentang. Oppo toh saya mute lagi ya nanti nanti tinggal dibicara lagi nah bapak ibu jadi bapak ibu kalau kita nggak berubah bapak ibu ya kita pasti akan kalah terutama di pandemi ini kalau kita nggak berubah kita itu akan lewat menjadi guru-guru yang biasa menjadi guru-guru yang menjadi bingung 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 ini gimana ngajarnya belajarnya seperti apa karena semuanya berubah siswa berubah cara belajarnya, siswanya juga tidak ada di sekolah, siswanya ada di rumah, di rumah juga banyak gangguannya, plus ibu gurunya juga berubah cara mengajarnya. Nah, jadi Bapak Ibu satu hal yang pasti, kalau kita nggak berubah, kita akan kalah. Seperti tokoh di sini ya, ini kalau dia nggak berubah jadi ksatria, baja hitam gitu ya, ketahuan usianya berapa ya, pasti dia kalah juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan skip dulu. Bapak Ibu, rumah belajar itu juga selalu berusaha berupaya gitu ya Bapak Ibu mendukung hal-hal proses-proses perubahan inovasi-inovasi terutama di masa-masa pandemi ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu inilah salah satu tujuan kami juga mengajak Bapak Ibu bergabung di keluarga besar ya, keluarga besar Pusdatin Kemdikbudristek menjadi keluarga besar rumah belajar. Nah, Bapak Ibu kalau bapak ibu gitu ya tambah saudara tambah rezeki nggak setuju ya kalau tulis setuju di chat ya kalau kalau setuju tulis di chat ya setuju ya tambah saudara tambah rezeki gitu ya bapak ibu rezeki itu hadirnya bapak ibu nggak selalu harus rupiah ya ilmu yang bermanfaat nah itu bapak ibu ilmu yang bermanfaat ya bapak ibu abaikan Bapak Ibu ada di level 3, abaikan Bapak Ibu nanti bisa level 4, abaikan Bapak Ibu nanti bisa jadi seperti Cak Rahmat menjadi duta rumah belajar. Itu bonus-bonusnya Bapak Ibu, bonusnya. Satu hal yang pasti Bapak Ibu. Kalau yang beragama Islam, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa bermanfaat sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik kalau kita juga ilmunya masih minim? Nah, jadi terlepas dari semua bonus-bonus yang akan ditawarkan oleh Pusdatin Kemdik Butristek Bapak Ibu. Satu hal yang pasti Bapak Ibu kami ingin Bapak Ibu itu berbagi, bermanfaat, bermanfaat di keluarganya, buat anak-anaknya, bermanfaat di lingkungannya, lingkungan rumahnya, bermanfaat di sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Pasti banyak teman-teman Bapak Ibu satu sekolah pun yang belum tahu tentang rumah belajar, yang belum tahu tentang apa itu program pembatik. Betul tidak Bapak Ibu? Tolong tulis lagi di chat, betul gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kami minta tolong Bapak Ibu, ya, sudah level 3. Luar biasa, amazing, keren, top top keren banget, top keren banget. Sudah level 3. Langsung satu level lagi Bapak Ibu, jadi gaspol ya semangat terus dobrak sampai ke atas ya Bapak Ibu ya terus semakin ke atas ilmu kita semakin mantap ilmu kita semakin banyak ilmu kita semakin berkah ya Bapak Ibu ilmu semakin berkah itu kalau Bapak Ibu membaginya ilmu akan semakin bertambah kalau Bapak Ibu selalu berbagi berbagi dan berbagi kata Dokter Aisyah Dalan Bapak Ibu kalau kita bersedekah baik dengan uang baik dengan ilmu Bapak Ibu Sekeliling tubuh kita ini akan diselimuti, diselubungi oleh gelombang energi yang kasat mata. Bapak ibu, jadi bapak ibu semakin membagi ilmu imunitasnya, semakin tinggi. Bapak ibu, nah, jadi kami minta tolong, bapak ibu, biarkan walaupun bapak ibu masih belajar, tetap semangat berbagi, infokan tentang rumah belajar, infokan tentang program pembatik, infokan tentang materi-materi yang sudah bapak ibu terima. Jangan bilang, Pak, saya masih level 3, Pak. Saya belum sampai kayak cara Ahmad Pak. Jangan, Bapak-Ibu. Sedikit ilmu dibagi, baliknya berkali-kali lipat. ya Ini nanti sudah tahu segala macam, Bapak-Ibu. Silakan dibagikan. Dibagikan ke teman-temannya, ya Bapak-Ibu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, tadi saya ingatkan, Bapak-Ibu, ini ungkapan dari William Arthur Ward. Pak, saya itu ngajarnya paling sering cuma cerita doang, Pak ke anak-anak. berarti bapak ibu guru itu guru yang biasa, masih biasa di sini dah, ya levelnya. tapi saya udah jelasin pak, wah wow, udah makin naik. pak saya udah jelasin lalu saya tunjukkan pak, saya tunjukkan saya perlihatkan ke anak-anak pak, wah udah makin tinggi lagi. tapi bapak ibu kalau sudah kena virus program pembatik 2021 kami mau bapak ibu di sini nih. yang di sini tuh gimana? yang di sini tuh berinspirasi, menginspirasi siswa siswanya, menginspirasi teman-temannya. Walaupun usia saya sudah tidak muda lagi, Pak. Saya baru 27 gitu ya, Pak. Misalnya ya, Bapak Ibu ya. Tapi semangat belajar saya nggak kendor, Pak. Nggak kalah, Pak, sama yang baru-baru, Pak. Nah, saya tetap berbagi, Pak. Berbagi walaupun mungkin tidak langsung kembalinya ke diri saya, Pak. Insya Allah, Pak, tidak ada yang tertukar. Insya Allah, Bapak Ibu, tidak ada yang hilang. Insya Allah, tidak ada yang percuma akan dikembalikan secara tunai oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada ibu bapak sendiri, bisa juga ke keluarganya, bisa juga ke anaknya, bisa juga ke cucunya. Kok anak saya, Pak, makin karirnya makin keren banget ya, Pak ya? Kok anak saya nggak pernah sakit ya, Pak ya? Nah, tuh Bapak Ibu ya. Itu semua buah dari ilmu yang dibagi, buah dari ilmu yang berkah ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, udah level 3 Please deh Bapak Ibu ya. Level 3 itu bukan sembarang ya. Oh, bukan sembarang guru, bukan sembarang orang lagi Bapak Ibu ya. Level 3 itu udah champion-champion Bapak Ibu ya. Tinggal satu langkah lagi genjot Bapak Ibu ya. Jangan sampai kendor Bapak Ibu, langsung digenjot. Jadilah guru-guru yang menginspirasi. Menginspirasi itu gimana Bapak Ibu? Nah, selalu memberikan layanan dengan hati, selalu memberikan layanan dengan semangat gitu Bapak Ibu ya. Jadi selalu lakukan dengan ikhlas, dengan ya pokoknya Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu tuh ngerasanya penuh, full, enak gitu ngajar semuanya ya. Nah, lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat di tampilan ini ya Bapak Ibu, saya mau ngebahas sedikit sedikit saja tentang teori ya. Kalau kita ngomongin soal belajar, belajar nggak akan terjadi kalau nggak ada interaksi. Siswanya di rumah Pak, gurunya di rumah juga Pak. Kalau dua-duanya sama-sama bengong, nggak akan kejadian kan ya? Pakai interaksi, interaksinya seperti apa? Oh pak, kita pakai kelas maya. Oh pak, kita pakai uh, namanya Google Classroom. Oh pak, kita pakai video pak. Nah ini ada interaksi, interaksinya siswa nonton, siswa mencermati, siswa mengerjakan. Oke, okay. tadi ada video, tadi ada modul, tadi ada bahan cetak. Nah itu semua sumber belajar. Bapak Ibu guru termasuk sumber belajar nggak sih? Coba dong dijawab, Bapak Ibu guru sumber belajar apa? Bukan. Iya, betul. Betul, 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 betul ya. Salah satu sumber belajar ya itu Bapak Ibu guru, salah satunya. Salah duanya ada media pembelajaran. Ya. Salah satunya Bapak Ibu guru, salah duanya ada media pembelajaran. Nah, kalau sudah ada kegiatan interaksinya, ada medianya, ada sumber guru, sumber belajarnya Bapak Ibu, kan harus kita rangkum dalam sebuah kegiatan yang terstruktur, terarah dan disengaja, ya. Jadi belajar itu yang bagus, yang disengaja Bapak Ibu. Eh nggak sengaja, saya lagi nonton iklan, saya jadi tahu informasi itu. Nah itu belajar juga gitu ya, tapi tidak terlalu dirancang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu tujuan Bapak Ibu level 3 ini ya ini sudah naik gitu ya, naik level gitu Bapak Ibu ya. Langsung kita mulai bisa merancangnya, merancangnya menggunakan multimedia. Nah, multimedianya ini yang akan kita garap gitu ya. Betul. Selain lingkungan dan pengalaman, betul. Bapak Ibu, nih, kalau ngomongin pengalaman, nih ya Bapak Ibu ya. Saya ingetin lagi. Kalau nggak ada perubahan tingkah laku, berarti nggak belajar. Ya, kalau udah dikasih tahu tuh anak masih aja melakukan hal yang sama gitu ya. Itu nggak belajar juga tuh nggak jadi. Berarti per problemnya apakah kita menyampaikannya, apakah cara penyampaiannya atau diperlukan sebuah media sehingga dia mengerti apa yang harus dia pahami, dia rubah perilakunya. Nah, peristiwa belajar itu merupakan pengalaman interaksi ya. Saya pernah diajarin, saya ingat apa kata guru saya. Saya pernah diajarin, Pak. Saya ingat banget itu guru saya karena dia baik sekali dan sebagainya. Nah, ada pengalaman, pengalaman, pengalaman. Jadi Bapak Ibu itu menciptakan kegiatan belajar untuk menambah pengalaman-pengalaman belajar yang memang dirancang. Bapak Ibu begitu blended learning, begitu pandemi anak-anak di rumah sumber belajarnya bukan cuma Bapak Ibu guru nih sumber belajarnya sudah ada media, sudah ada video, sudah ada YouTube, sudah ada Google Classroom, sudah ada rumah belajar, kelas maya, dan sebagainya. Anak-anak belajarnya serentak atau sekarang bebas. Dia mau belajar pagi bisa, dia mau belajar siang bisa, dia mau belajar malam juga bisa. Kalau di sekolah biasa, Bapak-Ibu ya, mereka belajarnya kan sesuai dengan jam sekolah. Nah, sekarang bebas. Lalu Bapak Ibu, kalau dia ngerasa gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kayaknya saya kalau belajar sama Bapak gurunya, ibu gurunya agak sulit memahami, tapi kalau saya dikasih medianya langsung sama ibu gurunya sama Bapak gurunya saya lebih paham. Ada dan sih anak-anak kayak gitu Bapak Ibu di ruang kelas Bapak Ibu? Dikasih medianya, dikasih contohnya malah lebih paham. Dibanding kita ngomongin. <laughs> dibanding kita jelasin nggak kena-kena gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, betul. Pasti ada. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, pandemi ini sebenarnya, Bapak-Ibu, yang menguntungkan dari sisi saya, ya, yang menguntungkan itu siswanya diuntungkan. Yang dirugikan ya kurang lebih karena gurunya harus merancang pembelajarannya itu ekstra. Pasti Bapak-Ibu setuju ya, begitu pandemi pembelajaran malah lebih merepotkan buat Bapak-Ibu guru. Sepakat Bapak-Ibu, banyak Pak yang harus disiapkan Pak. Banyak kekhawatiran saya Pak, dia mengerti atau enggak Pak. gitu ya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi dari sisi murid, nih dia tinggal tunggu medianya apa yang dibikin oleh gurunya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau saya senangnya visual, saya lagi nunggu ini videonya, videonya menarik-menarik dari guru saya ya. Nah, tapi kalau yang auditori, waduh ini gurunya kalau ngajarnya langsung, suaranya saya kesulitan karena saya duduk paling belakang. Tapi begitu dia kirim videonya, suaranya lebih jelas, saya bisa ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Tapi kalau di kelas, saya mau ulang-ulang bu, ulang bu, ulang gitu ya. Sekali masih diulang, dua tiga kali udah mulai itu ya. Anaknya diapalin, ini siapa sih anaknya? Nah, tapi kalau udah ada medianya diulang-ulang kan bisa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari segi eh, siswa sebenarnya lebih banyak untungnya. Nah, Bapak Ibu siswanya tadi juga sama ya yang visual, auditory, sosial. Anak-anak yang introvert, Bapak Ibu ya, anak-anak yang introvert itu, Bapak Ibu, kalau disuruh masuk ke sekolah, mungkin dia agak milih, tetap di rumah ya. Saya enggak, kalau belajar rame-rame, Pak, kelas berisik, Pak, gitu. Saya enggak bisa belajar. Tapi di rumah, Pak, di kanan saya ada cemilan, di sisi kiri itu ada lagu-lagu kesukaan saya, saya tangkap itu, Pak. Saya baca buku lebih masuk, saya mengerjakan tugas lebih fokus. Itu anak-anak yang introvert. Yang introvert gimana? Udah petakilan dia, nggak, nggak, sabar nunggu kapan sih masuk sekolah, kapan sih masuk sekolah ya. Saya kalau belajar itu Pak harus ada temennya. Nah, jadi Bapak Ibu masing-masing punya karakteristiknya, masing-masing ada plus minusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika pandemi seperti ini introvert, ekstrovert itu bisa dijembatani dengan sebuah media pembelajaran, ya yang introvert dia bisa menggunakan media-medianya yang ekstrovert kita kasih latihan-latihan kita kasih aktivitas-aktivitas dalam pelajar kegiatan-kegiatan belajar dia nah Bapak Ibu wajib harus jadi kreatif. Kreatif gimana maksudnya Pak? Kreatif itu Bapak Ibu yang utama buat guru ya gitu ya. Saya mau langsung ke sini saja. Kreatif dalam menciptakan media pembelajaran. Kreatif dalam menggunakan strategi metode pembelajaran. Kreatif dalam menggunakan sumber belajarnya tiga itu saya tanya bapak ibu sudah jalan tahun kedua bapak ibu sudah jalan tahun kedua kira-kira anak-anak bapak ibu itu apal nggak gaya cara belajar mengajar bapak ibu guru sekarang mereka apal nggak kayaknya nanti dia pasti jilbabnya jilbab hijau lagi nih kemarin udah hijau nih nanti hijau lagi nih pasti nih pak nih pasti dia nanti ini nih pak e, abis ini ngomongnya ngasih tugas nih ngasih tugas nih. Kira-kira anak-anak udah pada ngapalin nggak, Bapak Ibu? Gaya mengajar Bapak Ibu tuh udah diapalin nggak semua anak-anak sekarang? <laughs> Mereka itu pengamat pengamat luar biasa Bapak Ibu ya. Itu udah apal. Anak-anak yang visual itu udah memperhatikan sampai ke pakaian, sampai ke penampilan. Dari awal pandemi gurunya kalau ngajar pakai uh, Google Meet itu lampunya pasti gelap. Dia pasti gelap banget tuh. Saya nggak bingung itu dia. Nah gitu ya. Pasti udah diapalin tuh. Pasti habis ini nanya nih. Nanya nih. PR kah? Atau nih itu pasti nanya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu udah diapalin. Ingat Bapak Ibu. Kalau kita sudah hafal sebuah cerita. Kalau kita sudah hafal sebuah film. Bosen kan ya? Bosen nggak Bapak Ibu? Bosan nggak Bapak Ibu? Kalau udah hafal, kita udah bakal tahu skenario-nya begini. Pasti begini. Tugasnya paling begini lagi. Paling disuruh baca lagi. Nah. Jadi gimana kreatifnya Bapak Ibu? Harus pakai metode belajar. Ya, metode-metode strategi-strategi pembelajarannya dipakai. Gimana cara tiba-tiba? Tiba-tiba kita masuk ke Google Meet, tiba-tiba video conference, lagi meeting. Nah, silakan, nah, kamu bacakan sebuah puisi, nak. Lalu yang satu lagi mengkomentari tiba-tiba sekarang open discussion, tiba-tiba besok-besok langsung uh, open exam gitu, tiba-tiba besoknya lagi. Jadi setiap hari variasinya harus berbeda, ya. Setiap hari Pak, bener. Ya setiap minggu boleh sih ya, tapi kalau idealnya masih setiap hari gitu ya, usahakan berbeda ya. Openingnya tuh udah diapalin, pasti. Selamat pagi ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kemarin kita udah belajar apa ya? siapa aja nih yang nggak masuk? Itu udah diapalin semua Bapak Ibu ya. Itu udah diapalin semuanya. Variasinya langsung pakai kumis. Tadi Kak Ian tanya ke saya, kumisnya mana Pak? Iya, kalau Bapak Ibu kepoin Instagram saya. Bapak Ibu itu kalau saya ngajar macam-macam tuh ya kostumnya ya. Kostumnya beda, tampilannya beda. Ini ya lagi mau nampang keren aja di depan Bapak Ibu ya. Biasanya sih pakai kostum-kostum gitu ya. Lagi di luar rumah gitu ya. Betul. Nah, Bapak Ibu jadi harus ada variasi-variasinya ya. Variasi-variasinya. Yakin Bapak Ibu? Yakin Bapak Ibu kalau bukan di program pembatik, kalau bukan di komunitas rumah belajar, kalau bukan di program duta rumah belajar, Bapak Ibu, materi-materi kayak gini susah dapetinnya. Susah dapetinnya ya. Susah dapetinnya ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur nih Bapak Ibu sudah level 3, sudah bisa masuk ke sini juga. Nah, Bapak Ibu, saya mau tes nih. Ini ada teori ya, saya mau tes nih. Teori ini, Bapak Ibu, ya, saya mau tes nih. Penggunaan multimedia, saya akan ucapkan kata-kata Bapak Ibu langsung sebut yang terlintas di benak Bapak Ibu itu apa aja. Jadi, gitu ya, kata-kata saya ucapkan yang terlintas di benak Bapak Ibu apa saja, saya sebut Jakarta. Monas, macet, megapolitan, ibu kota, polusi, banjir, apalagi lagi urbanisasi Betawi, iya, artis ibu kota, gubernur, oke, okay. saya sebut Jawa Timur, ayo, apa yang terlintas? Surabaya, ondel-ondel, Madura, Rujak Cingur, Malang, Malang, Suramadu, provinsi sate, Reo, wih, Arema, saya sebut Duren, 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 sudah keren, Duren, oke, darah <laughs> tinggi, oke, okay. okay. buaya enak, Montong, harum baunya, sudah, <laughs> saya sebut kesemek, kesemek, kesemek. Nah, sip Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Begitu dibilang kesemek, ada jeda tuh tadi tuh. Tek gitu ya. Otak dibilang kesemek, dia langsung recall ke belakang. Kesemek tuh apa ya? Dia nanya tuh, Ke otak besarnya dulu. Kesemek tuh apa ya? Dia otak besar nggak ada. Otak besar nanya ke bawah. Kesemek tuh apa tuh? Kayaknya buah deh, buah-buah. Dia sebut aja buah-buah gitu ya. Ada yang mikir dulu gitu, ada yang mikir dulu Nah, Bapak Ibu, begitu sebutin Jakarta, Jawa Timur, duren, kesemek, informasi yang diketikkan Bapak Ibu semuanya adalah informasi berdasarkan sensorinya. Setuju Bapak Ibu ya? Ada yang tadi sudah melihat e, Monas, ada yang sudah merasakan manisnya duren, ada yang mendengar gitu ya adat istiadatnya, ada yang sudah merasakan. Semua itu terkait dengan sensorinya menurut teori ini, kalau Bapak Ibu ngajarnya doang, ngajarnya bercerita saja. Ya, ngajarnya bercerita saja. Teori ini menyatakan dalam satu detik otak kita hanya satu per sepuluh yang nangkepnya. Ya, diceritain anak-anak di kelas, kelas yang tatap muka kemarin ya. Mengerti anak-anak, mengerti ibu. Giran ditanya, ditanya satu, nggak bisa, Dijelasin lagi nggak ngerti juga, dijelasin sampai tiga nggak mudeng-mudeng juga. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu bapak ibu? Ada ya, pasti ada ya, ada dong. Nah betul, pasti ada dong, sering. <laughs> Oke okay, bapak ibu. Ternyata menurut teori ini bapak ibu ya, tadi saya sudah buktikan ya bapak ibu. Ketika saya menjelaskan suatu konsep, lalu saya gunakan multimedia plus multimedianya itu ada suaranya, ada visualnya, Bapak Ibu ya. Bahkan ada kinestetiknya. Apakah dia menggerakkan kursornya atau bahkan kalau yang paling bagus lagi kita masukkan bendanya, ada penciumannya. Artinya semakin banyak sensori yang terlibat visual, auditori, kinestetik yang terlibat itu semakin membekas ya Makanya di teori ini bilang kalau kita menggunakan multimedia, otak kita akan lebih cepat memproses informasi sebanyak 60.000 ribu kali. Bedain jauh banget, timpang banget bedanya ya. Satu per sepuluh dengan 60.000 ribu kali. Jadi makanya nggak usah heran. Kalau ngejelasin anak dengan cerita doang, dia nggak nyambung-nyambung. Karena mungkin dia tipenya visual ya dia bukan tipenya abstrak dia yang abstrak itu bisa sedikit membayangkan tapi dia tipenya visual bu percuma dijelasin kalau saya nggak ketemu barangnya saya nggak ngeliat barangnya saya nggak akan mudeng bu yang kinestetik nih kalau belum megang barangnya dia nggak pernah mainin tambah sulit tuh dia tuh tambah sulit gitu ya nah anak-anak cowok ya khusus cowok ya dijelasin tentang bendanya bulat di situ terbuat dari kulit dia biasa dimainkan itu anak-anak laki-laki cenderung lebih sulit membayangkan. Jadi gimana? Harusnya dikasih gambar bolanya. <laughs> Ini bola ya. <laughs> ditulis bola, ditulis lagi teksnya di bawah bola gitu ya. Itu anak cowok akan semakin gampang. Beda dengan yang cewek. Kalau yang cewek dia menyimak kata perkatanya tuh. Ya, dia menyimak makanya perasaannya lebih dalam gitu ya kalau cewek. <laughs> karena dalam dia. Nah, Bapak Ibu, dilanjut. Generasi alfa sudah lahir, baru brojol, drup. Oh, ya, oh, ya, gitu. Langsung akun Instagram muncul, akun Facebook muncul. Nah, umur satu tahun ke atas, begitu nangis, gadget, gadget, gadget. gadget. <laughs> Kasih gadget. Udah terbiasa dengan teknologi. Udah biasa terbiasa dengan gawai, Bapak Ibu ya. Jadi, gimana? Nah, kan potensinya, pot, eh, prioritas kita itu kan anak-anak itu, gitu ya. Prioritas kita itu anak-anak itu. Jadi, jangan disamakan. Nah, kamu belajarnya dengan cara saya dulu belajar, kamu diajarnya dengan cara saya dulu diajar. Nah, kalau saya pernah ingat itu istilah Pak Anies Baswedan, ya, gimana mau maju, misalnya ya, Bapak Ibu, ya, gimana mau maju. Anak-anak diminta punya keterampilan abad 21. 21 ya, Bapak Ibu. Nah, tapi guru-gurunya rata-rata abad 20. 20 ya, sudah satu abad. Pas ditanya lagi, lalu sekolahnya ada di abad? <laughs> sekolahnya kadang belum berubah-berubah tuh -berubah, ya, apalagi pas pandemi ya, nggak ada yang datang nggak berubah-berubah tuh jangan-jangan ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu yang terlalu mencolok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di sini di program inilah tempatnya Bapak Ibu menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih mahir, menjadi lebih keren, menjadi lebih ganteng, menjadi lebih cakap dalam mengajar dan membuat anak-anak Bapak Ibu belajarnya lebih menyenangkan, lebih pintar lagi. Kalau anak-anaknya belajarnya lebih menyenangkan dan mereka menyukai pembelajaran, kira-kira pahalanya balik nggak tuh ke gurunya ya? Balik nggak Bapak Ibu? kembali ya pasti ya pasti balik betul ya pasti balik ya saya ingin pak anak saya putri saya sendiri putra saya sendiri pak itu diajar oleh guru-guru yang kreatif guru-guru yang hebat gimana caranya pak nah cara paling mungkin menurut saya kita ajari dulu anak orang lain bagaimana kita ingin anak kita sendiri itu diajari mendapatkan materi kalau kita ingin anak kita mendapatkan materi secara menarik, ya kita ajari anak orang lain itu dulu. Nanti balik, dibalik, dibalik, dibalik ya, dibalik rezekinya. Nanti anak kita insya Allah dapat guru-guru yang kreatif, yang inovatif juga tentunya. Nah, Bapak Ibu, ini buku ya, di buku ya. Anak-anak kalau ditanya udah berapa jam nonton di YouTube, udah berapa jam kamu nonton video dalam satu bulan, dalam satu tahun, panjang banget, gede banget, lama banget, lama banget. Lalu pertanyaan kita adalah mereka belajar nggak tuh? Mereka belajar nggak tuh? Gitu ya pertanyaan kita tuh. Nah itu dia bapak ibu ya. Nah menurut Mark Prensky ini ya makanya bapak ibu, nah, justru kalau anak-anak sekarang nih sekarang bapak ibu ya bapak ibu ingin mengajarkan tentang teori metamorfosis katak. Teori metamorfosis katak. Begitu diajar teori metamorfosis katak, Bapak-Ibu, Anak-anak dijelasin metamorfosis katak, walaupun lewat video conference kayak gini dijelasin. Kira-kira lebih efektif mana? Ketika kita ngasih tahu ada animasi metamorfosis katak, mulai dari telur, berudu, katak kecil, gitu ya, katak dewasa, nah seperti itu. Lebih efektif yang mana, Bapak Ibu? Yang animasi apa kita ceritain? Animasi ya, animasi ya, pasti animasi. Nah. Oleh karena itu Bapak Ibu, animasi dong. Iya, animasi, animasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang media ini menjadi penting sekali Bapak Ibu tuh wajib bisa membuat media animasi sekarang. Gampang, 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 gampang. Zaman sekarang gampang, ya. Nanti ada rekan saya Cak Rahmat itu akan unboxing bagaimana bikin animasi-animasi ya. Saya jelasin, animasi-animasi yang paling gampang digunakan ada di rumah-rumah belajar, tuh ya, Bapak Ibu. Ya, ada di rumah-rumah belajar, tuh, ada di rumah-rumah belajar. Nah, sekarang nih, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu nyimak materi, saya tanya kepada Bapak Ibu, animasi aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan dalam membuat animasi di kelas? Tolong tulis di chat supaya guru-guru yang lain bisa tahu, bisa belajar juga. Iya, silakan tulis, tulisin di chat ya, biar yang lain bisa tahu juga saling berbagi pakai animasinya apa aja sih nah, oke okay. ada rumah belajar lalu kita bisa manfaatin yang ada nih contoh saya singkat singkat Allahumma ya qodiyal hajat wahai Allah engkaulah Tuhan pemenu segala hajat dan kebutuhan. Nah, saya ada banyak hajat, dan... saya... perluan kami. Penuhilah hajat-hajat dunia kami juga hajat akhirat kan? Ini ada animasi Allahumma ini, animasi Allahumma lagi. Allahumma ya Lalu aplikasi-aplikasinya tuh ya, ada web video, ada tadi Canva, ada Adobe After Effect gitu ya, macam-macam Bapak Ibu ya. Allah. Nah, PowerPoint 2019. PPT PowerPoint. Yeay. Coba generasi PowerPoint. Tolong kasih like jempol di itu di reaction, like jempolnya di reaction. Generasi PowerPoint, yang hobi PowerPoint, kasih jempol dong. Nah, kasih jempolnya. Generasi PowerPoint, generasi PowerPoint. Kasih jempol, kasih jempol. Sip, 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 sip. Generasi PowerPoint kasih jempol. Oke. Nih Bapak Ibu ya, ini saya pakai PowerPoint 2019 loh. PowerPoint 2019 ya. Fitur terbarunya keren banget kalau mau bikin animasinya ya. Nah, sekarang kenali gigi. Tuh, giginya bisa muter-muter. Giginya bisa muter-muter. Lagi ya. Set. Nah, tuh giginya ada pergerakannya ya. Tiga dimensi. Jadi di fitur animasi yang eh, PowerPoint 2019 itu ada fitur tiga dimensi dan animasinya. PowerPoint mahal Pak langganannya. Wah, iya betul ya. Tapi sepadan kok insya Allah ya investasi. Ya, ini dia. Ngomongin investasi Bapak-Ibu. Ingat, saya mau ingatkan nih Bapak Ibu, ya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, investasi terbaik bagi seorang Muslim, terutama yang Muslim ya, investasi terbaik bagi seorang Muslim adalah sedekah untuk dirinya, berinvestasi untuk dirinya, ya. Jangan pelit pelit buat diri sendiri, jangan pelit pelit buat diri sendiri. Oke? Okay? Kita sedekahin diri kita supaya kita itu makin pintar, kita sedekahin diri kita supaya kita itu makin hebat kita sedekahin diri kita supaya kita itu makin bisa banyak ilmu membantu orang lain. Mau punya ilmu harus keluar uang, nggak masalah. Karena balik, ya. Karena akan balik nantinya ya, Bapak Ibu ya. Nih, jantung, jantung juga. Sip, ini pakai PowerPoint 2019 ya, 2019 kita bikin animasinya bisa kita set jadi video gitu ya, Bapak Ibu ya. Lagi, bangunan, bangunannya bisa tiga dimensi bisa kita putar-putar. Nah, gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena sudah level 3, hayo semakin sudah kecebur. Saya katakan Bapak Ibu ini sudah kecebur. Sekalian nyelem ke dalam, nyelem ke dalam Bapak Ibu ya, nyelem ke dalam supaya bisa tahu nih. Ya, manfaat luar biasa. Apa sih ini dari program Pembatik 2021? Sebenarnya apa? Kalau dilihat dari Investasinya saja, kalau dilihat dari, misalnya nilai ekonomisnya saja, mungkin tidak seberapa, Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilihat dari nilai manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan, dunia akhirat, Bapak Ibu, balasannya dunia akhirat ya. Insya Allah, nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, hayo, sekarang temukan passion Bapak Ibu, sekarang lakukan, Bapak Ibu belajar semangat ya. Ini udah ada, ceramah nih, sudah siap, ceramah, saya panggilin dulu dong, ceramah. Iya, Bang Irfan. Silakan, Cak. Tunjukkan, Cak. <laughs> siap, siap. Terima kasih, Bang Irfan. Ini boleh lanjut berarti, Bang Irfan? Lanjut, lanjut, Cak. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Baik, eh, mohon izin Pak Yansen, kemudian Pak Irvana, eh, Pak Arif Darmawan, Bu Yane, kemudian Bapak Ibu Instruktur Gelombang 1 dan Gelombang 2 Pembatik Level 3 tahun 2021. Ini tidak terasa ya Pak Irvana, kita sudah berada di hampir penghujung kegiatan Pembatik jadi selangkah lagi Bapak Ibu sudah berada di level 4. Jadi level 4 seperti yang dikatakan oleh Pak Irvana tadi bonusnya adalah duta rumah belajar namun namanya bonus berarti jangan yang dikejar hal utama itu ya Bang Irvana ya. Karena saya lihat tadi luar biasa Pak Irvana menjelaskan dengan metode-metode yang sangat-sangat menarik. Saya yakin kalau saya sebagai siswanya itu juga tidak akan ngantuk Pak Irvana. Malah minta terus-terus. Pulang sampai malam atau sampai sore juga pasti akan lanjut. Lost doll. Jos gandos kotos-kotos ya Pak Irvana ya. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini merupakan siang yang memang jam-jam kritis. Karena eh, setengah tiga ini hormonnya biasanya ini berkurang nih kemampuannya. Jadi biasanya ngantuk. Uh, tapi saya yakin, dengan Pak Irvana tadi sudah diberi suntikan stimulus. Uh, semangat baik, Bapak Ibu! Saya mohon izin, uh, instruktur gelombang satu dan gelombang dua. Saya mohon izin, di sini uh, berbagi terkait bagaimana sih kita menghadapi penugasan di level tiga. Uh, di level tiga ini, ada penugasan membuat multimedia belajar interaktif, ya Pak Irvana. Jadi uh, saya mohon izin untuk share screen uh, Bapak Ibu. Share screen di sini. Uh, kemudian uh, sebentar saya ingin menyapa dulu ini teman-teman uh, DRB di sini ada Mbak Yuminarti kemudian Jengki Kiniken, Bu Yayu, Pak Etri Edison, Bang Nurjaman, Bang Sumadi, Pak Bakrowi, Pak Hamzah, kemudian Bu Uh, uh, kami Kamelia, mohon maaf kalau salah penyebutan dari Halmahera Timur, Pak Anas, Pak Arif, kemudian rekan-rekan instruktur dari gelombang dua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah siap belum dengan laptopnya ini? Wah, tadi kalau dengan Pak Irvana ini saya sangat berterima kasih Pak Irvana. Ini pemompa semangatnya ini supaya tidak ngantuk. Jadi kalau dengan Cak Rahmat, ini mudah-mudahan langsung tinggal gaspol saja ini ya. Uh, terima kasih Pak Irvana ya. Ini luar biasa saya yakin semangatnya ini melebihi 100% di sini. Saya mohon izin untuk uh, share screen di sini. Oke. Okay. Sudah terlihat semua Bapak Ibu. Ini ada Zoom kemudian oke okay, oke okay, sebentar. Saya akan pindahkan dulu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Saya stop share dulu. Saya pindahkan agar mudah terlihat di sini. Oke. Okay. Baik, kita masih punya waktu satu jam. Mudah-mudahan ini bisa cukup. Karena saya yakin sangat cukup, Bapak Ibu di sini e, pastinya luar biasa. Sekali lagi, saya ucapkan selamat juga sama seperti Bang Irvana yang menyampaikan e, luar biasa. Sudah sampai pada tahap level. Tiga. Ini Jawa Timur kemarin, sekitar 14.000, Pak Irvana, untuk level satunya ini luar biasa. Melalui kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk tahun depan. Jangan sampai lupakan dan jangan kapok-kapok, ini Bang Irvana ya, untuk ikut kegiatan pembatik karena hampir setiap tahun ini materinya pasti ada update. Nah, seperti sekarang, jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, pastikan pilihan untuk kegiatan. Uh, apa namanya bimtek online pastikan kepercayaannya kepada pusdatin kemendikbudristek di sini saya akan mulai dulu untuk intermesunya jadi mendesain media pembelajaran itu ibaratnya seperti berenang kang irvana ya kita tidak akan mampu menguasai tekniknya tanpa terjun ke dalam air. Jadi seperti menikah, jadi Bapak-Ibu yang sudah membina rumah tangga, kalau kita bicara konsep teori bagaimana berumah tangga yang baik, itu jawabannya adalah kita praktek. Kita belajar sambil uh, praktek, learning by doing, seperti itu ya, Kang Irvana. ya. Jadi sama seperti mendesain media pembelajaran, kita nggak akan mampu. Kita bilang mampu, kita bilang susah, kita nggak bisa memastikan itu tan. Uh, kalau kita tidak terjun ke dalamnya. Makanya saya ingin memastikan Bapak Ibu, kalau bisa ini laptopnya ada minimal tiga ya. Jadi satunya untuk Vicon, satunya untuk praktek, dan satunya mungkin untuk nonton drakor seperti itu, bapak ibu ya, <guruh> bercanda bercanda. Oke, kemudian di sini tadi sudah dijelaskan tentang uh, rumah belajar. Oh iya, saya mohon izin juga memperkenalkan, uh, mohon izin. Jadi di sini sama seperti Bang Irvana uh, mendapat amanah yaitu Google Certified Educator level 2. sama di sini bergerak dalam bagaimana kita mendampingi bapak ibu dalam pelatihan. Google kemudian Kapten komunitas belajar.id di sini Provinsi Jawa Timur jadi silakan Bapak Ibu yang ingin sharing terkait bagaimana akun belajar bisa bersama-sama kami dalam komunitas belajar.id Mari kita bangun Jawa Timur dengan apa yang kita punya Kemudian saya akan masuk ke rumah belajar nih Kang Irvana Biasanya ini saya tidak melewatkan ini ya rumah belajar ini merupakan sebuah portal digital kebanggaan jadi desainnya terbaru kemudahan pencarian konten performanya cepat dan yang pasti shareable jadi mudah di share jangan khawatir di sini adalah lost doll semua konten kontennya ini bebas untuk di share nah, jadi jangan khawatir bapak ibu semua kemudian tampilan desktopnya ini super kece nah, ya Super kece bisa dilihat di sini ya dan tim pengembangnya ini salah satunya Pak Irvana ini ya yang membuat bagaimana tampilannya rumah belajar ini sangat-sangat kece. Nah, ini di sini bisa dilihat fitur-fiturnya apa saja. Yang pertama ada apa namanya kelas digital atau kelas maya. Kemudian di sini ada sumber belajar ada bang soal, kemudian ada laboratorium maya dan yang terakhir ini yang sangat-sangat super adalah augmented reality dan game edukasi. Jadi Bapak Ibu silakan kunjungi portal Rumah Belajar. Gratis namun tetap berkualitas. Jika ada yang gratis Kenapa harus yang berbayar, Bapak Ibu? Ya, nah, seperti itu. Kemudian, di sini kita akan melihat juga strategi-strategi kita, bagaimana membuat media belajar. Nah, saya akan mulai pada filosofi: orang sinis melihat kesulitan itu dalam setiap peluang, namun orang optimis itu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Sekarang, bagaimana kita berada dalam kondisi orang pesimis atau orang yang optimis? Pilihan ada di diri kita masing-masing Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada pada room virtual kali ini adalah termasuk orang-orang yang optimis. Jadi melihat peluang dalam setiap kesulitan. Jadi tugasnya jangan melihat dari susahnya Bapak Ibu, jangan melihat dari banyaknya waktu yang tersita, tapi lihatlah ketika Bapak Ibu mengikuti pembatik level 3 ini bisa dijamin kemampuan TIK Bapak Ibu pastinya akan berbeda dari rekan-rekan yang tidak ikut pembatik level 3 khususnya ini. Nah, jadi kita patut berbangga masuk pada kegiatan pembatik level 3 ini. Karena saya dulu juga sama Kang Ivana ya, hanya paham itu mungkin Google Doc, kemudian spreadsheet dan juga Google Slide. Lah, setelah masuk pada kegiatan pembatik ini tahu bagaimana membuat media belajar, kemudian bagaimana tahu mengkonsep kelas daring lah duta rumah belajar sekali lagi adalah bonus Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang pertama kita dahulukan adalah software. Jadi software sangat penting sekali Bapak Ibu, kita harus punya yang namanya pisau. Pisau dalam membuat menu ya, menu masakan. Jadi media itu adalah menu. Mohon maaf, media itu adalah hasil racian kita lah software salah satunya adalah tools ya software ini tools yaitu pisau mungkin saya analogikan di sini kemudian di sini ada aset dan template nah ini sangat penting sekali bagaimana nanti bisa mendapatkan aset saya akan kasih bonus nih kang irvana ya jadi saya itu ikut uh, prinsipnya kang irvana kalau kemana-mana kemarin saya ikut kang irvana itu di mana uh, pm4tklb itu kan kasih bonus ini saya juga ikut ini ya uh, terinspirasi kang irvana saya akan kasih bonus aset dan juga template mudah-mudahan bapak ibu nanti uh, bisa menggunakannya ini agar dapat lebih memahami apa sih itu membuat media belajar interaktif. Kemudian, bahan yang dibutuhkan ini, yang pertama yaitu kajian kurikulum. Kemudian, ada kajian materi dan kajian media. Kenapa tidak lepas dari kajian kurikulum? Karena kajian kurikulum ini seperti jiwa, jadi jiwanya di sini, ya, kaulah separuh jiwaku lah. Jadi, kurikulum ini adalah separuh jiwanya media, separuhnya siapa? kamu gitu ya Bapak Ibu ya katanya Noah itu ya nah, jadi separuh aku ya dirimu nah, jadi ini kalau separuhnya media adalah apa kajian kurikulum nah kemudian ada apa namanya hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu praktek dan juga analisis lah 80% praktek 20% analisis jadi tidak perlu berbanyak-banyak teori langsung aja praktek jadi langsung aja berenang jadi konsep berenang itu kita tidak bisa pakai teori nanti harus berapa derajat, loncat ke kolam renang harus 60 derajat. Saya pastikan Bapak Ibu semua tidak akan jadi berenang kalau mengukur dulu sudutnya berapa, kecepatannya berapa untuk masuk ke dalam air, kemudian berapa lama dalam air, itu buang semua Bapak Ibu. Yuk kita langsung praktek setelah ini. Kemudian di sini ada saya punya yang namanya teknik ekomedia dan juga mind mapping jadi nanti saya akan tunjukkan ada kelas maya bisa Bapak Ibu gunakan sebagai sarana memahami bagaimana sih membuat media belajar interaktif. Ini ada ekomedia nanti bisa saya jelaskan di sini ya. Kemudian di sini kita lihat strategi kemudian rencana. Ah, rencana. Sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Iya, Pak ya, Bapak Ibu. Jawabannya pasti ya. Kenapa? Kita tidak akan bisa mencapai satu juta langkah ketika tidak memulai satu langkah permulaan. Jadi, di sini kita harus punya rencana, tapi rencana yang harus ada action-nya, jangan hanya rencana saja, Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian, di sini kita akan melihat ada storyboard. Ini harus punya Bapak Ibu, ya, storyboard. Jadi, ada konten materi, tombol navigasi, dan juga aset animasi. Ini sangat penting. Jadi, inilah rencana-rencana yang harus. Bapak Ibu punya. Kemudian storyboard, lalu ada yang namanya lagi konten materi. Di sini kita bisa lihat, ini jagonya nih Kang Irvana ini, kalau membuat tombol-tombol navigasi yang super kece, kemudian eye-catching, ini pastinya ini Kang Irvana ini ya. Jadi saya mendapat ilmu banyak dari Kang Irvana juga dengan Pak Yansen, Mbak Yane, ini luar biasa Pak Arief Darmawan, Panas, uh, abaya jadi di sini. Pengembang-pengembang teknologi pembelajaran yang memberikan ilmu kepada kita semua. Kemudian, di sini ini adalah salah satu uh, tombol, jadi tombolnya ini harus dibuat semenarik mungkin agar siswa itu tidak bosan. Mereka ke sekolah itu sudah dengan berjuta miliar masalah yang ada di rumah. Jadi, uh, ketika mereka belajar online, kalau kita tidak memberikan sesuatu yang berbeda itu kasihan ya beban mereka sudah tinggi jadi jangan kita buat beban mereka tambah besar lagi Bapak Ibu ya jadi eh uh, seperti itu kemudian uh, di sini ya ini menggunakanlah gambar-gambar yang beresolusi tinggi nah, resolusi tinggi ini artinya kita bisa cari googling ini uh, dengan menentukan minimal ini 800 pixel ini sudah bagus sekali. Jadi minimal 800. Jangan pakai yang mungkin 100 atau mungkin di bawahnya 100 itu. Saya yakin pasti siswanya sebelum membuka media itu akan ditutup bahkan sekaligus hp, -HP nya dibuang itu ya. Kalau mungkin siswa melihat media belajar, kemudian gambarnya itu eh, apa namanya resolusinya kecil, itu bahkan belum dibuka, HP-nya udah dibuang itu bapak ibu ya, <laughs> bercanda bapak ibu ya. Nah, kemudian di sini konten materi, terus ini, ini tampilan multimedia eh, interaktif di sini. Jadi bapak ibu silakan nanti menuju ke bit.ly eh, Slash si ukur cak rahmat jadi ini adalah salah satu media interaktif yang saya fungsikan sebagai online jadi di sini nanti kita akan cek bapak ibu ya kemudian uh, tampilannya ini diusahakan menarik jadi perpaduan warna-warnanya harus ada palet warna nanti kita akan bahas apa sih palet warna itu kesesuaian antara warna ini saya banyak belajar dari Mbak Yana ya jadi Mbak Yana ini merupakan guru saya juga guru spiritual mungkin ya <guruh> jadi guru sebab bisa yang mengatakan bahwasanya pemilihan warna itu harus sesuai jadi kenapa kita diberi penglihatan Bapak Ibu dan kenapa pelangi itu harus berwarna-warni karena perbedaan itu indah jadi, bineka tunggal ika lah, seperti itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi, kita diberi kemampuan untuk melihat berbedanya warna agar kita bisa melihat bahwasanya dalam perbedaan itu ada yang namanya keindahan. Kemudian, uh, di sini juga ada kal multimedia, kita bisa melihat multimedia itu kita mau buat untuk materi full, bisa kita mau buat dia itu berbentuk game edukasi. Ya juga bisa seperti ini. Ini game edukasinya terkait uh, profil pelajar Pancasila karena memang saya selain jadi duta rumah belajar juga agen pusat penguatan karakter Puspeka. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan tentang adanya profil pelajar Pancasila ini kami buatnya dalam bentuk game edukasi. Jadi agar lebih menarik. Nah, ini bisa dilihat ya ada skor, kemudian ada pertanyaan dan gambar-gambar yang mendukung otak kanan siswa seperti itu. Nah, kemudian nah seperti Kang Irvana itu kalau di setiap kegiatan pasti ada aja pakai kumis, kemudian pakai baju. Ini belum Kang Irvana pakai baju Spiderman belum ya Kang Irvana ya. Nah, nanti kalau misal apa namanya mungkin Vicon lagi pakai baju Spiderman seru kayaknya nanti ya. Biar nanti saya pakai baju Superman itu kayaknya seru itu. <laughs> jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendesain uh, kelas kita itu agar lebih menarik. Kemudian di sini, ini yang tadi saya maksudkan, silakan ini sebagai pelengkap, karena apa modul yang Bapak-Ibu terima, modul 11 itu sudah-sudah sangat super lengkap. ya Ini di apa namanya desain sedemikian rupa oleh Mbak Yane, kemudian adalah Caca saya di Jawa Tengah itu ya Pak Fahrudin Sujarwo itu sudah membuat modul 11 selain itu juga ada modul 10 kemudian ada modul 12 nah ini karena fokus kita pada multimedia jadi kitabnya adalah kitab kuningnya adalah modul 11 di sini ini silakan gunakan untuk proses Bagaimana sih Bapak Ibu bisa memahami membuat media interaktif? Nah, kenapa di sini? Karena saya mau coba untuk memakai selama ini kalau pelatihan adalah eh, kelas asinkronus menggunakan kelas maya di sini. Jadi silakan nanti kita akan cek bagaimana ya kita eh, memanfaatkan kelas maya ini. Kemudian ini tugas akhirnya Bapak Ibu. Saya mohon izin merefresh di sini. Saya mengambil dari simpatik untuk level 3. Jadi di sini ada kriterianya. Ini yang akan kami bahas lebih lanjut di sini bersama Kang Irvana. Kriteria konten MPI ini yang pertama harus mencampurkan topik atau judul, sasaran dan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian topik yang dipilih dianjurkan adalah topik yang belum ada atau belum banyak ada di sumber belajar. Jadi silakan nanti cek sumber belajar, dot nanti dilihat bapak ibu misalkan mengajar ipa ips bahasa Indonesia materi apa yang mungkin sekiranya belum ada bapak ibu ambil peluangnya di situ nah, kemudian di sini maksimal mempunyai tiga indikator jadi kalau namanya maksimal berarti ya satu dua maksimal tiga kalau tidak ada gimana cara rahmat? Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu mungkin bisa mandi kembang dulu, ya. Kemudian minum air garam, lah. Kemudian lalu refreshing itu ya, lah. Ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapat pencerahan ya maksimal. Berarti ya harus ada Bapak Ibu ya. Nah, kalau nggak ada indikator, berarti ya sama aja tidak ada uh, masuk salah satu kriteria, gitu ya. Bercanda Bapak Ibu ya supaya tidak ngantuk. Kemudian di sini cantumkan sumber referensi untuk penggunaan materi minimal ada tiga ya minimal tiga sumber referensi ada grafis foto quote background ini harus ada uh, referensinya jadi untuk menghindari plagiasi di sini Kemudian dalam format HTML5 tidak diperkenankan ada file SWF. Kenapa? Karena web browser sudah tidak lagi mendukung SWF seperti itu Bapak Ibu ya, atau Flash di sini. Kemudian di sini apakah harus menggunakan SAC? Nah, karena saya lihat di modul 11 itu yang dipakai contoh oleh uh, pengembang modul 11 adalah SAC. Jadi tidak harus SAC Bapak Ibu. Jadi tidak harus SAC. Jadi bisa Bapak Ibu pakai Adobe Animate kemudian pakai yang namanya itu Articulate Storyline kemudian pakai yang namanya itu Android Studio. Jadi silakan silakan Bapak Ibu pakai apa saja yang pasti nanti formatnya adalah HTML5 di mana tadi ada topik, judul, sasaran, kemudian itu ada unsur pembelajaran pendahuluan uraian materi lah dan juga di sini kualitas layarnya berarti harus 1280 dikali 720 pixel. Artinya ini berupa landscape, Bapak Ibu ya. Jadi berupa landscape. Nah, jadi resolusinya adalah 1280 dikali 720 pixel seperti ini, Bapak Ibu. Jadi HD ya. Jadi resolusi tinggi di sini. Kemudian ukuran maksimalnya ini total filenya 300 mega. Jadi Bapak Ibu sangat disarankan untuk melihat bagaimana sih kemampuan atau kapasitas dari media. Jadi memang setiap software pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau artikulat storyline di situ eh, dia punya kelebihan memang relatif kecil kalau di convert menjadi HTML5 dibandingkan dengan SAC. Namun namanya media itu kan diciptakan oleh manusia nih Bapak Ibu ya. Dan manusia itu kan pasti juga serba kekurangan pasti produk yang diciptakan manusia punya kekurangan, pasti kan sudah ada kekurangannya lah. Untuk SAC ini relatif lebih besar kalau kita sama-sama menggunakan apa namanya aset-aset yang sama, karena memang sistemnya berbeda. Tapi kelebihannya dari SAC itu bisa dikonvert dalam bentuk aplikasi Android dengan lebih mudah dibandingkan dengan Articulate Storyline. Jadi seperti itu bapak ibu ya. Jadi software yang terbaik adalah software yang kita kuasai Bapak Ibu. Jangan kita mau menguasai semua software. Kenapa? Keterbatasan manusia itu ada ujungnya. Jangan kita punya uh, pemikiran ingin menguasai Adobe Animate kita kuasai, kemudian kita menguasai uh, apa namanya? Uh, SAC, Articulate Storyline 3, Articulate 360 ya. Ini semua uh, Caramat punya di laptopnya ada. Tapi apa? tidak harus menguasai secara mahir. Pilih salah satu aja, Bapak Ibu. Pilih salah satu, kemudian kembangkan. Kita tidak perlu yang luas, tapi yang dalam seperti itu. Jadi menyertakan gambar cover sebagai display. Kemudian ini ada tugas akhir 60%, kemudian ujian akhir 30%. Diskusinya 5% dan aktivitas seperti ini adalah 5%. Jadi makanya untuk gelombang satu tadi kami mohon dengan hormat untuk Memberi username-nya adalah gelombang satu, jadi kita bisa melihat seberapa aktif Bapak Ibu dalam kegiatan sinkrono seperti ini. Baik, di sini pendahulunya sudah cukup, saya akan mulai kepada bagaimana sih kita membuat apa namanya eh, tadi. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya mohon izin, di sini masih terlihat saya akan mohon izin sesuai dengan modul 11 di sini ada yang namanya SAC. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat di sini ada simbolnya SAC. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sudah menyinggung yang namanya eh, kelas maya. Silakan Bapak Ibu menuju ke kelas maya ini ya. Nah, ini alamatnya ini ya. Bukan Luna Maya. Oke, sekali lagi bukan Luna Maya. Jadi kelasnya Maya. Kenapa dinamakan kelas Maya oleh Pusdatin? Apakah yang memberikan nama Luna Maya? Bukan, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kelas sinkronus ya atau kelas virtual. Silakan menuju ke kelas Maya. Ini saya kangen sekali dengan kelas Maya ini ya. Oke, kemudian diklik saja di sini. Ah, ketika nanti di sini Bapak Ibu tadi sudah kami informasikan nih ya eh, menggunakan sebentar ini tadi sudah kami berikan ini. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ini pilih login kemudian username-nya pilih. Bisa SACRB001, SACRB002 atau SACRB003 terserah. Bapak Ibu punya anak satu pilih yang satu enggak masalah ya, punya anak dua, punya anak tiga ya atau apa aja ya. Nah, terserah kita pakai yang SACRB001 nih. Nah, misalkan klik login di sini. Kemudian ada SACRB001. Nah, sudah ada di sini historinya. Ini juga pasti sama SACRB001 sama. Nah, jadi di sini adalah SACRB001 sama. Kita klik aja masuk Bapak Ibu. Di sini. Lah, kemudian ini silakan scroll ke bawah ini ya scroll ke bawah lah tidak perlu masukkan kode di sini langsung aja ke bawah nah, kemudian silakan diklik ini pelatihan smart app creator terintegrasi rumah belajar oke diklik saja nah kemudian di sini nanti ya ini ada sudah kami berikan ada empat kegiatan belajar silakan bapak ibu fahami di sini gunakan modulnya juga memperkuat kelas maya ini. Jadi kegiatan belajar pertama ini, Bapak Ibu yang belum punya software silakan ya, sudah kami berikan yang free trial. Jika ingin yang versi pendidikan ya nanti silakan beli, murah kok ya. Sertifikasi itu masih kembali kok. Sertifikasi Bapak Ibu kan kalau nggak salah 25 juta itu ya. Wah, ini kan harganya ini enggak sampai uh, 2 juta ini ya. Wah, kemudian di sini silakan klik saja nanti link softwarenya. Kemudian, setelah itu, jangan khawatir. Kami tidak akan tinggal, Bapak Ibu, di dalam plasma ini sendirian. Silakan klik kegiatan belajar dua nih, ya. Nah, diklik kegiatan belajar dua, terus nanti di sini, Bapak Ibu akan diberikan nih, ya. Nah, diberikan nih. Nah, ini cara-caranya. Jadi, ada langkah pertama, kemudian diikuti saja, ya, diikuti. Jadi, kenapa di gelombang satu itu kebanyakan? Eh, uh, saya kalau pribadi ini yang bertanya hal teknis dasar, saya pasti mengatakan, "Bapak Ibu, sekarang sudah di level tiga, kan? Kemarin sudah di level satu, kan? Ada literasi, kemudian implementasi lah. Sekarang kan, eh, uh, apa namanya, kreasi di sini. Jadi, otomatis kan sudah lulus. Apa namanya, itu literasinya. Jadi, silakan ini dibaca ya. Nah, itu saya sering sekali ya." sedikit-sedikit nyentil gitu Bapak Ibu yang mungkin masih bertanya hal-hal teknis dasar yang sebenarnya itu bisa dibaca dulu itu ya. Nah, ini silakan dibaca petunjuknya. Kemudian langkah pertama sudah saya beri penjelasan file unduhan ekstra. Kemudian langkah kedua ini caranya bagaimana. Kemudian langkah ketiga nanti ini bagaimana. Silakan ya silakan diikuti di sini. Handoutnya, tutorialnya di sini. Kemudian ada langkah keempat, kemudian langkah kelima, kemudian langkah keenam, kemudian langkah ketujuh, kemudian langkah ke delapan, ke ke nah ke sembilan, ke sepuluh, kemudian klik finish. Lah, untuk ini silakan isi email emailnya bapak ibu di sini akun belajar boleh jadi silakan digunakan di akun belajar ini ya nah, ini free trial for 30 days jadi ada 30 hari loh cara mat kok cuma 30 hari ini ada filosofinya bapak ibu kenapa karena lisensi SAC ini tahu kalau bapak ibu itu orangnya luar biasa satu hari itu bisa lima media. Makanya dibuat 30 hari Bapak-Ibu. Jadi SAC ini tahu. Bapak-Ibu diberi waktu 30 hari itu untuk membuat 150 media. Wow paling 150 media kan satu hari 5 media pasti jadi Bapak Ibu jangan gelo kalau orang Jawa ya jangan apa namanya menyesal kemudian menangis menghubungi Satgas COVID, ya atau Pak RT Pak RW 30 hari itu ada filosofinya karena Bapak Ibu diyakini satu hari bisa membuat 5 media belajar nah, Jadi kan kalau satu bulan 150 bisa untuk satu bulan gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus berpikiran uh, positif, gitu ya. Positif thinking itu perlu untuk meningkatkan imun, gitu, Bapak Ibu. Ya, <laughs> oke. Kemudian, di sini silahkan diisi terus free trial 30 hari dan selamat berkarya, Bapak Ibu. Kemudian ini. Kami juga berikan link unduhan template SAC3 terintegrasi rumah belajar. Silakan klik di sini ya, Bapak Ibu ya. Nanti diklik ada nanti jawab misalkan ya, diklik di sini. Nanti Bapak Ibu sudah kami berikan template. Nah, templatenya di sini. silakan kami beri judul pembatik 2021 level 3. Oke, AHL ya, bukan AHY ya. Jadi AHL di sini. Kemudian uh, selain itu, uh, selain template ada juga main mapping. Jadi ini saya mengambilnya dari main mapping uh, ini. Harus ada ini ya, Bapak Ibu lihat. Topik, judul, sasaran dan tujuan pembelajaran. Jadi ini harus ada dan di templatenya jangan khawatir sudah ada. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Cekidot nanti. Ada judul, ada sasaran, dan juga ada tujuan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ini. Jadi harus ada apa? Bapak-Ibu buat ini storyboard-nya di sini. Storyboard ini seperti RAB. Kalau membuat rumah harus ada RAB aja di sini. Harus pilih nanti ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan soal, ada kreator. Ini sudah ada di template-nya. Silakan nanti Bapak-Ibu, jangan jadikan sekali lagi template sebagai template utama ini hanya untuk belajar saja Bapak Ibu ya sekali lagi jangan gunakan template ini untuk menyelesaikan penugasan ya ibaratnya lek wong Jawa ngarani sak ora iso ora Bapak Ibu ya ya ojo ya ojo ngagem uh, template iki ngoten nggih ya jadi jangan pakai template ini ini untuk belajar saja gitu ya nah, jadi nanti bisa dikreasi gitu ya. Mungkin wah namanya orang plus 62 kan pinter biasanya ini ya. Mungkin backgroundnya diganti ya, templatenya sama mungkin backgroundnya diganti. Jangan orang barang bapak ibu ya. Yuk kita berkreasi lebih. Jadi di sini ini templatenya hanya untuk belajar saja. Kemudian apa namanya ini ya pendahuluan. Nah ini ada Bu Citra Piranti. Ini kayaknya mau nyoba-nyoba apa nama mencoret-coret ini ya Bu Citra ya. Halo Bu Citra Sugeng Sonten guys Selamat sore. <laughs> Oke. Terus di sini ya, ada uraian materi latihan soal kreator. Jadi ini yang harus Bapak Ibu jadikan pedoman. Harus ada ini pendahuluan, uraian materi, latihan, ya atau tes. Oh, ini sudah ada di template nanti kita akan cek ya. Kemudian di sini, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti sudah terlihat nanti di sini medianya bapak ibu harus ada pendahuluan, harus ada uraian materi, harus ada latihan soal dan ada kreator di sini kan. Nah ini nggak ada kreator tapi kalau saran Cak Rahmat ini ada baiknya kreator Ya, kucing aja pasti diberi nama ya, kan tidak mungkin dipanggil cing 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 ya, atau mungkin uku, kuku kuku, nah, kan tidak mungkin, pasti ada namanya ya seperti itu. Nah, jadi media pun juga, jadi harus ada kreatornya. Jadi bisa terlihat, oh jejak rekam digitalnya bapak ibu untuk portofolio untuk naik pangkat gitu ya, mau jadi jenderal mungkin ya, nah seperti itu. Terus kemudian di sini kita akan check it out Uh, kita ke ini aja deh langsung ke SAC deh nah, ke SAC-nya ini ke sac nya saya mohon izin di sini nah ini terlihat Bapak Ibu yang uh, uh, masih pertama kali mengenal ini saya mohon izin memperkenalkan ini adalah game edukasi di sini jadi memang tipe adalah memberi materi berbasis game jadi ini adalah start page kemudian ini adalah edit ada insert template animation interaction. Kalau Bapak Ibu lihat, ini mirip seperti apa? Pastikan mirip seperti Google Slide, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi ini hampir sama menemuannya, seperti Google Slide di sini. Nah, ini ada insert, ada template animasi interaksi. Nah, ya, ini. Jadi saya akan menuju ke ini dulu tadi ada pertanyaan beberapa peserta. Cara Ahmad, saya kok kesulitan buka template yang diberi. Oke, jadi caranya di sini Bapak Ibu buka dulu SAC-nya seperti ini. Ketika sudah terbuka ya Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti di sini silakan open ya, silakan open. Ini saya no saja. Kemudian ini kita cari. Nah, nanti hasil unduhannya seperti ini. Bentuknya AHL. Tidak bisa dibuka langsung. Jadi harus dibuka dulu aplikasi SAC-nya. Baru kemudian diklik ini. Diklik ini ya. Diklik. Kemudian di-open. Nah, ini bisa ditinggal ngopi dulu. Tidak lama, Bapak-Ibu. Nah, ini ya. Ini ini templatenya nanti bapak ibu lah bapak ibu yang sudah sampai tahap ini saya acungkan empat jempol dua jempol dengan dua jempol bawah itu ya nah jadi di sini ini ada namanya starpet nih ya ada homepage nah ini kemudian ada pendahuluan ada uraian materi kemudian ada latihan soal nih nah, kemudian ada kreator nih lah ini ada website rumah belajar Makanya kenapa saya sebut ini template sac terintegrasi rumah belajar karena di sini sac-nya ini otomatis sudah terintegrasi dengan rumah belajar ya nah, jadi di sini kita akan melihat dulu bapak ibu kita preview dulu ya nah, kita preview dulu nih klik preview nah, ini tampilannya nih nah, oke ya nah, ini yang saya katakan tadi di sini tampilannya sudah terintegrasi dengan rumah belajar Ya, ini ya. Oke, terus kemudian kita balik ke home ini. Ini home nanti kalau previewnya. Nah, jadi di sini kita lihat ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan soal. Jadi ini sudah masuk dalam skema yang diinginkan penugasan level 3. Jadi ada pendahuluan, ada uraian materi, dan juga ada latihan soal. Nah, kita cek di sini sekarang. Ketika user mengklik pendahuluan, nah ini ya, maka akan ada nanti kompetensi dasar. Kemudian kalau kita geser lagi di sini ada indikator. Kan tadi maksimal tiga indikator ya. Terus kemudian ada yang namanya apa? Sasaran. Nah kan sudah masuk tadi. Nah ini sudah kami kasih templatenya di sini. Terus kemudian di sini kita klik home lagi. Nah ada urayan materi nih. Nah kita klik urayan materi. Jebret. Nah jadi silakan. Bapak Ibu nanti isi materinya. Kalau mengajar bahasa Indonesia, mengajar agama, nanti tulis materinya di sini. Kopi pasti bisa ngajar cari hamad? Sangat bisa, Bapak Ibu. Kalau kita tarik, ini saya sudah sediakan ada ada slide 2, ini slide 3, ada slide berapa ini? Ada kayaknya sampai slide 3 saja nih ya. Nah, oke, okay, nah, apa-apa. Nanti saya akan memberitahu gimana caranya kita uh, menggandakan ini. Ya, bukan menggandakan uang ya, menggandakan slide. Kemudian, kita balik lagi ke home. Nah, ini latihan soal nih. Nah, latihan soal, klik lah di sini. Ini ada salah satu, ya. Slide ada satu slide yang memang kami sengaja sediakan template di sini. Nanti, ketika siswa atau user mengklik, dia akan menuju ke fitur Google. Nah, ya, akan menuju ke fitur Google. Jadi, nanti silakan buat Google Form, kemudian buat apa namanya itu materi Google Doc ini bisa nanti di sini Bapak Ibu. Jadi kendaraannya nanti Bapak Ibu itu adalah offline. Mohon maaf maksudnya kendaraan itu adalah aplikasinya nanti bisa offline. Tapi ketika siswa dia terhubung pada internet, dia bisa Bapak Ibu untuk apa? Menuju ke latihan soal berupa Google Form. Nah, jadi di sini, di sinilah kita berkolaborasi antara online dengan offline seperti itu. Kemudian ini kalau kita klik ini ada kreator di sini, Nah, ini ada kreator. Nanti silakan diisi fotonya, kemudian nama instansinya. Sekali lagi, Bapak Ibu ya, tolong jangan gunakan template ini untuk mengisikan apa penugasan ya. Ini silakan digunakan sebagai bahan rujukan saja, Bapak Ibu ya, gitu. Oke, okay? oke, okay, kita akan mulai kepada 10 menit aja nanti kita bisa ada apa tanya jawab di sini. Oke, okay, ini untuk apa namanya Nah, oke. Okay. Kita akan mulai ke start path, Bapak Ibu. Start di sini ini adalah splash screen intinya apa splash screen dia nanti berguna ketika kita membuka pertama kali aplikasi itu kan pasti akan muncul thread misalkan saya punya my telkomsel itu kan pasti akan muncul dulu thread telkomsel seperti itu ya selamat anda mendapatkan hadiah itu saya juga heran ya zaman sekarang ini sudah zaman susah tapi kok masih ada ada yang sms ya anda memperoleh 147 juta kenapa nggak digenapkan 150 juta aja gitu ya nah, kemudian di sini nanti silakan diganti. Silakan diganti dengan logonya sekolah Bapak Ibu di sini. Tuh, misalkan caranya gimana menggantinya? Mudah saja namanya template. Tinggal diklik satu kali, klik kanan, kemudian ini replace image. Nah, silakan ganti replace image. Nah, siapkan Bapak Ibu filenya file apa? PNG di sini. Siapkan file PNG di sini. Klik kanan satu kali, kemudian replace image. Nah, ini contoh aja ya. Kemudian cari gambar di sini. Gambar apa yang Bapak Ibu punya. Nah, jadi misalkan di sini, kita cari ini ya. Nah, ini logo Kemdikbud di sini. Nah, atau ini cerdas berkarakter nih. Cek. Nah, seperti ini. Otomatis Bapak Ibu. Silakan disesuaikan. Kemudian judul aplikasinya ini. Diganti misalkan apa? Misalkan uh, si apa? Saya punya kan si smart ya. Si smart ini materi misalkan fisika kelas 10 ya semester ganjil seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian ini namanya homepage. Homepage itu apa sih? Homepage ini adalah tampilan eh ibaratnya ini adalah titik evakuasi. Saya mengatakan titik evakuasi dari seluruh navigasi yang ada. Namanya apa? homepage. Jadi di sini isi atau ini daftar isi. Lah, jadi homepage di sini adalah daftar isinya media Bapak Ibu di sini. Kan ada misalnya kalau kita buat makalah kan e, adalah ada apa pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3 ini sama seperti itu. Jadi kalau kita klik nanti dia akan mengarah ke mana. Nih, misalkan pendahuluan, terus uraian materi ada di sini, latihan soal. Lah, ini ini harus disamakan, Bapak Ibu. Pilih menu kreator ada di sini. Kemudian ini ya, website rumah belajar di sini. Nah, seperti itu. Memang untuk mendalami ini, Bapak Ibu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi ini hanya stimulus saja. Jadi saya Pak Ivana, Pak Yanson dan instruktur ini memberikan stimulus saja. Silakan Bapak Ibu dalami melalui modul, kemudian melalui diskusi di apa namanya di Telegram. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ada pemikiran, alah mek rong jam ya, cuma dua jam. Entu opo ya, oleh opo, dapat apa? Bukan Bapak Ibu. Kami memang tidak bertujuan dua jam itu bapak ibu bisa tidak tapi sebagai stimulus karena ini salah satu model pembelajaran yang namanya model pembelajaran flip classroom model pembelajaran terbalik kami sudah berikan semua materinya silakan nanti kita diskusikan di telegram di kelas simpatik seperti itu ya nah, oke okay, di sini ada pendahuluan nanti di sini nah, silakan nanti diisi ya apa namanya apa kompetisi dasarnya silakan di copy dari RPP misalkan gitu ya terus juga nanti di sini kalau kita apa lihat ya kompetensi dasarnya saya klik dulu di sini nah, ini kan ada tiga tiga slide nah tiga slide ini dia terletak dalam satu namanya satu sin ya scan kalau tulisannya satu sin yaitu sin pendahuluan jadi kalau ada beberapa slide dalam satu scene, dia itu bisa digeser. Contoh ya, kita cek di sini. Review, nah ini bisa kita geser Bapak Ibu. Geser ke kanan, ke kiri, syaratnya apa? Harus satu scene, nah, satu scene apa? Pendahuluan tuh seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi uraian materi, nah, kita klik uraian materi, Cepret. lah urayan materi di sini silakan kan hanya ada tiga nih ya ada tiga apa tiga slide caranya bagaimana sama seperti Google Slide menggandakannya diklik kanan kemudian di copy nih ya di copy terus nanti diklik kanan lagi di paste nah, jadi deh itu kan lo malah jadi berapa ini ya satu dua tiga empat lima lo sudah tambah lagi jadi seperti itu cara menggandakannya mudah lalu kalau mengasih gambar juga mudah caranya insert di sini nah kemudian ada image nanti dia akan pemilihannya di sini silakan nanti ya dipilih aja misalkan ini Nanti kalau misalkan ada materinya lah disesuaikan nanti di sini Bapak Ibu Ceret. ya jadi template ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekali lagi memudahkan pemahaman gitu ya memudahkan pemahaman terhadap apa skema dari navigasinya SAC seperti itu ya, jadi memang di setiap pelatihan cara Ahmad dan rekan itu biasanya membuat template untuk memudahkan Kemudian di sini ada latihan soal nih ya, kurang lima menit lagi ini ya. Latihan soal, kemudian tadi yang saya katakan, Bapak Ibu, di sini interaksinya mudah. Kenapa? Ada yang namanya animasi, ada yang namanya interaksi nih. Lah, interaksi ini biasanya terdiri dari satu, lebih dari satu, lebih dari satu komponen. Contohnya nih, kita ingin user mengklik ini, maka dia akan menuju ke Google Form. Bisa. Caranya bagaimana? kita klik saja ini, jebret. Nah, kemudian bapak ibu, ini saya hapus dulu nih ya. Hmm, saya hapus dulu, ini saya del, oke. Okay. Jadi kosong nih ya. Nah, ini juga ada yang namanya keterangan ini, ada layer, kemudian properti. Jadi ini keterangan dari apa? Navigasinya di sini. Terus kemudian ini, kita klik ini ya. Jadi intinya, ketika kita ingin user mengklik ini dia akan menuju ke Google Form. Cara gimana? Kita klik ini gambarnya, kemudian touch, ya, sentuhlah dia di hatinya, touch, kemudian kita pilih objek, ya, objeknya apa ini, ya, kemudian ini kita pilih ini. Kita mau apa sih ini? Kita mau menuju ke halaman apa, gitu ya? Nanti silakan bapak ibu pilih. Kita maunya URL di sini. Klik URL. Nah, lalu kita kopikan alamat Google Form itu di sini. Loh, mudah kan Bapak Ibu? Soal ujian Google Formnya di sini. Jadi nanti siswa itu tidak perlu lagi bermacam-macam aplikasi. Satu aplikasi SAC ini bisa Bapak Ibu ganti nanti. Loh, gimana cara amat? Siswanya otomatis ini update, otomatis update. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal apa namanya? Uh, pindahkan saja nanti di sini, itu ya. Jadi, bisa untuk uh, menggantinya di sini seperti itu, ya. Nah, tinggal di submit, oke. Okay, terus di sini, ya, tinggal di cancel aja, jadi seperti itu. Kemudian, ini beda. Ini beda kalau kita mengklik ini menuju ke halaman URL. Kalau kita mau yang seperti ini, misalkan, ini uh, navigasinya seperti ini. Ketika user mengklik pendahuluan, dia akan menuju ke sin ini pendahuluan caranya gampang bapak ibu kita buatkan dulu uh, PNG-nya ini saya utamakan yang PNG karena dia transparan diklik ini kemudian touch ya kemudian nanti pilih objek nah, seperti ini nanti nah, saya akan klik jadi nanti ini perintahnya ketika user mengklik ini klik touch objeknya apa nah, kan banyak nih objeknya objeknya pilih yang pendahuluan nih pendahuluan ya ini ya klik dia mau apa di sini maunya kan switch page switch page yang mana diklik aja klik kita pilih dia mau kemana nanti dia maunya ke pendahuluan berarti yang slide 2 diklik aja dua kali klik klik ya. diklik lagi baru di submit udah selesai bapak ibu sama mau uraian materi berarti kan diklik kemudian ditouch kemudian pilih objek mana uraian materi ini ya Nah, terus perintahnya apa di sini? Perintahnya adalah ini, sweet page. Nah, kita mau arahkan ke mana? Jadi ketika user mengklik uraian materi, berarti kan ke slide 5 ini. Loh, ini kan? Nah, diklik slide 5, baru submit. Selesai, Bapak-Ibu ya. Loh. Oke, saya uh, akhiri dulu ini supaya ada tanya-jawab. Uh, silakan ya. Oke, uh, mungkin saya kembalikan ke Pak Yansen terlebih dahulu. Pak Yansen, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Ibu. Saya akhiri sampai sesi ini dulu. Baik, terima kasih. Caramat, luar biasa. Caramat, sorry. Di sini agak-agak berisik. Siap, siap. Jadi ya. uh, Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya. Uh, saya open mic, sudah saya open mic. Silahkan yang bertanya raise hand. kemudian saya tunjuk nanti akan open mic. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Bu Riada Novi. Silahkan, Bu Riada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang iya, kebetulan memang baru belajar SAC ini. Untuk audio, ini tadi kan kita coba-coba bikin materinya sudah hampir bisa. Untuk audio itu, apakah bisa dinyalakan otomatis atau memang tiap persin itu harus diklik satu-satu? Terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Eh. Pak Yansen di silakan atau silakan langsung jawab permat. Pak Irvana. Monggo Pak Irvana. Saya. Itu bukan Irvana itu. Tidak, itu bukan itu Pak Irvana. Kak, kak. <laughs> <tidak> Mohon maaf ini kembarannya. <laughs> Ayo dijawab cak ya langsung nggak apa-apa. <tuh> siap siap siap. Mohon izin Pak Yansen Pak Irfan. Silakan silakan. <tuh> Saya tertawa kemongkel ini ya. <tuh>, Baik Bapak Ibu uh, siap. Jadi memang untuk musik adanya di situ. Ya. Jadi dia itu di mana? Sebentar sebentar ini agak terganggu ya ini ya. Uh, dia punya ini ada audio. Okay. Jadi ada audio di sini, bapak ibu silakan diklik audionya. Nah, nanti silakan uh, dia bisa. untuk Tapi musik itu background itu bisa, musik background bisa. Cuma ini agak terkendala ini, bapak ibu ya. Uh, apa uh, navigasinya ini tertutup di sini nih. Aduh, bentar sebentar. Nah, jadi ini ada di bagian apa ya? Ah, ini. Ya, page silakan Bapak Ibu ke page. Kemudian ini ada background musik, backgroundnya ini nanti bisa digunakan untuk semua. Semua scene bisa di sini, pakai aja yang ini ya, background. Atau kalau mau tiap slide tadi dengan caranya ini ya, ketika pilih slide ini nanti uh, ibu bisa klik audio. Jadi silakan mau yang pakai backgroundnya itu satu scene, itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Pak Jansen, ya, jadi silakan pilihannya ya. ada di uh, Bapak Ibu. Mau yang background musik, ini artinya semua di sini, jadi dari awal sampai akhir, atau mau pakai per slide bisa. Jadi ketika slide ini, nanti pakai yang apa, insert, kemudian audio. Seperti itu Pak Jansen. Siap, terima kasih Cik Rahmat. Sama-sama, Buriada, semangat selalu. Ya, terima kasih Pak Jansen. Ya. <tuh> Ayo, silakan Bapak Ibu, eh, Pak Imam Hori, silakan. Buka jam. Pak Imam, silakan. kasih. Ya, lagi Pak, Irtana, uh, <laughs> Siap -siap, Pak imam Saya mau bertanya ini, kemarin saya nyoba buat di SAC itu, tapi ukurannya tidak sama dengan petunjuk di tugas akhir. Saya pakai landscape, tapi saya ikut yang di modul itu kan contohnya, 1920 kali 1080. Itu apa bisa diubah ukurannya? Terima kasih. Silakan Pak Rahmat. Ya. Siap. siap, Pak Irfan. Pak Imam, tadi saya tertawa Pak Irvana, bukan tertawa Pak Imam. Siap-siap. Jadi nah. luar biasa Pak Imam Pak Iri sudah sampai masuk ke tahap apa namanya pembuatan media saya mohon izin dulu saya akan menutup sac saya nanti di sini eh, apa namanya itu bisa dirubah pak jadi dirubahnya itu sebenarnya ketika pengaturan kan di awal itu ya pak imam ketika pak imam buka pertama kali kan ada pemilihan itu eh, sebentar ini saya coba untuk menutup dulu ini hmm. mudah-mudahan cepat bukanya di sini ya jadi memang uh, minimal. Jadi kita mintanya minimal, Pak, karena yang di modul itu tinggi, nggak masalah, Pak. Malah sangat bagus nanti. Jadi nggak masalah, tidak perlu dirubah, Pak. Karena adalah minimal. Jadi 1.280 itu sudah minimal. Kalau Bapak pakai 1.980, malah sudah luar biasa, Pak. Seperti itu ya, Terima. Pak Imam, Pak Terima kasih. Sama-sama, Pak Imam. Ya silakan lanjut Pak Yahya Pak Imam kalau sudah selesai esennya diturunkan Pak Yahya silakan. Waalaikumsalam. Silakan silakan. Saya tertawa. Silakan Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Wassalamualaikum. Saya pernah menggunakan SAC beberapa waktu yang lalu, kebetulan Pusdatin turun ke wilayah kami di Nganju. Karena sudah expired, terus sudah tidak bisa menggunakan dan tidak tahu cara menggunakannya. Karena sekarang tuntutannya juga menggunakan SAC, solusinya bagaimana ya? Itu saja. Oke. Okay. Siap. <tuk> Lanjut, para <ma> <tuk> Ya, terima kasih. Halo. Pak Irvana, kucingnya kayaknya manis sekali, Pak. <tuk> <laughs> Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita sore hari ini. Terima kasih Pak Muhammad Yaya. Ini oh. pertanyaan yang memang selalu dijumpai ketika kita sudah menggunakan 30 hari expired. Jadi Bapak Ibu, memang salah satu jalannya adalah kita untuk membeli lisensi ya Pak Yaya seperti itu. Jadi memang Uh, karena kita ini adalah kegiatan resmi jadi uh, mohon izin untuk terkait hal itu uh, kami tiadakan dulu untuk menggunakan crack atau apa. Jadi kami mengarahkannya untuk uh, mungkin karena memang sistemnya terkunci ketika sudah tidak menggunakan apa ya, ketika meskipun emailnya ganti, ketika di apa namanya pakai di satu laptop pasti akan terdetek seperti itu, Pak Yahya. Mungkin. Mungkin ah mungkin beli laptop baru Pak ya ya. Nanti pasti kalau di. tunggu sebentar ya. Saya tunggu ya. Di lem kuning ya. Iya, siap toko maning ya. <laughs> Jadi siap Bapak Ibu saya mohon izin tidak uh, bisa mengutarakan hal tersebut karena kita adalah forum resmi di sini Kang Irfana ya. Nanti saya dimarah sama Kang Irfana dengan Pak Yansen kalau share terkait hal itu. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih, Cak Kemudian Bu Holifah. Eh, Bu Holifah ya? silakan Bu. Ya, terima kasih, Pak. Uh, Cak Rahmat, tadi uh, ini kan uh, SAC ini cuma untuk belajar aja ya. Terus kira-kira kalau untuk penugasan, apakah template-nya itu kita buat sendiri atau gimana? Kalau buat sendiri terus uh, berarti kita harus uh, memodif gambar-gambar atau mendesain gambar-gambar sesuai dengan Pengen kita begitukah? kah? Oke, siap. Baik, Pak Yansen, Pak Ivana. Langsung lanjut. <laughs> siap. Jadi begini aja Bapak-Ibu, saya kok uh, juga merasa mungkin terlalu berat ya kalau Bapak-Ibu buat uh, sesuatu dari nol. Boleh, silakan dimodifikasi template itu, boleh. Tapi jangan 100% ya Bapak-Ibu, mungkin bisa ditambahi karakternya di situ ya. Ibu uh, siapa tadi? Ibu LL ya? Eh bu Ko -Ko Koliva. Ya bu, yeah. bu ya. Koliva. Ya bu silakan dimodifikasi tidak masalah tidak apa apa ibu ya. Mudah-mudahan Pak Yansen ya. dengan Pak Ivana uh, juga memperbolehkan. Jadi silakan dimodifikasi. Mungkin ditambahi apa bu ya? Tambahi karakternya. Tapi intinya uh, skemanya tetap pakai itu enggak apa-apa. Tinggal diganti aja. Mungkin karakternya apa? Karena saya juga uh, mungkin kurang fair kalau mengatakan harus berbeda. Karena kita juga dalam proses uh, belajar. Saya juga bu Koliva ya. Boleh silakan kalau dari saya. Uh, seperti itu mudah-mudahan Pak Irfana dengan Pak Yan uh, menyetujui hal ini. Terima kasih Bu Poliva, Pak Yan. Sama-sama, Pak. Pak Irfananya lagi keluar, Iya Saya... ya, itu Tante Ivana, Tante Irfana. Selamat sore Tante Irfana. Iya silakan Pak Hermawan. Ya, Cantik ya ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. siapa Hermawan? Siap. Jadi saya mau tanya ke Cak Rahmat oh, trainer ini, saya ini. Ini bisa ngopi di Terenggale ini nggak usah ikut zoom ini. Iya <laughs> ya, cak. Nah gini ya. cak. Tadi kan yang sudah dijelaskan itu adalah proses ketika kita um, membuat ya di SAC. Kemudian tugasnya nanti kita akan mengirimkan link ya, link HTML 5 kalau nggak salah Betul, ya. Nah, nah, nanti, bagaimana cara kan tadi belum dijelaskan. Sepertinya, bagaimana setelah itu kita sudah selesai, kemudian proses untuk menjadikan HTML5. Terus, kemudian yang kedua, apakah nanti bisa menggunakan akun belajar ID ataukah menggunakan Gmail biasa untuk Google Drive-nya? Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan baca lanjut. Baik, baik, baik. <laughs> ya, ya. Seru sekali ternyata ya ini. <laughs> Pak Yan dengan Pak Irfana. Baik, Pak Irman. Uh, mohon izin. Jadi memang yang diminta adalah versinya HTML5. Jadi dari keterangan itu kalau saya bisa ambil kesimpulan, mohon izin kalau saya salah Pak Yan dengan Pak Irfana, kita boleh menggunakan selain SAC, boleh artikulat juga boleh. Android Studio juga boleh, yang penting HTML5 gitu ya bapak ibu ya. Kalau mau artikulat bisa nanti mengunjungi uh, YouTube Media Carahmat, Silakan cari aja 30 menit mahir artikulasi storyline. Di situ sudah ada template-nya juga ada. Di situ juga sudah ada apa namanya uh, aset-asetnya. Silakan disedot ya gratis tanpa bayar. Nah seperti itu bapak ibu. Terus kemudian saya akan uh, izin sesuanya pak Ian ya share screen di sini. Uh, ini sudah terbuka. Lah, ini tadi, Bapak Ibu. Tadi yang diminta adalah posisinya minimal 1280 kali 720. Jadi Bapak Ibu silakan ketika awal pasti seperti ini nih. Nah, pasti seperti ini. Kemudian pilih yang Android phone. Kemudian ini, nah, silakan nanti. Height-nya berapa? Kemudian weight-nya berapa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nih. Jadi seperti ini. Jadi usahakan nanti pilih yang horizontal agar lebih sebenarnya tidak ada kewajiban, tapi yang bisa kita berdasarkan pengalaman aset-aset akan lebih banyak ini di horizontal seperti itu ya. Kalau saya sendiri pribadi, tapi kalau bapak ibu mau yang vertikal saya boleh gitu bapak ibu ya, atau yang mix juga boleh. Terus kemudian nanti di submit lah. <tuh> kalau pakai yang HAL tadi, atau yang pakai yang template silakan bapak ibu open lokal nih ya open lokal sekalian saya jawab pertanyaan pak hermawan ya apa uh, brother saya dari Trenggalek itu open lokal ya caranya ini menggunakan template jadi nggak perlu mengatur lagi karena sudah saya atur di situ open lokal kemudian bapak cari hasil unduhan template tadi tuh ah kan ada di sini nih nih pembatik 2021 level 3 nih ya klik aja klik kemudian open Nah, akan terbuka nanti, Pak. Seperti ini, loh, kan muncul tadi pertanyaannya, Bu Koliva. Oke, enggak masalah kalau saya sih, eh, enggak fair juga ya. Kalau harus berbeda dari ini, silahkan dimodifikasi, Bu Koliva, dalam artian mungkin diganti nih ya, Bu. Ya, diganti nih, Bu Koliva, diganti dengan mungkin gambar apa bisa ya? Klik kanan, nah, ini ya, klik kanan, mohon maaf ya, kemudian enter, klik kanan, lalu replace, ganti karakter yang lain. Nah, bisa. Atau karakter sendiri boleh. Silakan Bapak Ibu, misalkan karakter di sini, tapi yang harus PNG atau ini, karakter kartun nih. Nah, diklik aja. Open. Nah, ini boleh Bapak Ibu. Jadi kan sudah beda ini ya, modifikasi ini. Lah, sudah beda. Boleh Bapak Ibu, di sini boleh. Terus kemudian nanti insert background, mau diganti backgroundnya ini bisa. Caranya apa nih ya? Diklik kanan, Lalu di sini, insert background. Insert background, lalu pilih nanti. Mau pakai yang mana? Misalkan ini, thread background ini. Nah, akan berubah. Sudah, berarti media Bapak-Ibu sudah tidak sama dengan template. Seperti itu, ya, Bu Kalifa dengan Pak Hermawan. Jadi, silakan, silakan dimodifikasi. Kami memudahkannya. Kemudian caranya untuk HTML5, silakan nanti diklik ini pojok kiri atas ada smart ya ada smart di sini kemudian nanti output nah, outputnya di sini jebret output lalu kemudian pilih yang ini html 5 di sini nah, jebret kemudian html foldernya dipilih nih ya jangan pilih yang ini pilih yang html folder nih nah, lalu di sini ada submit Kemudian, nanti Bapak Ibu pilih mau diletakkan di mana, nih. Nah, misalkan saya punya folder sendiri, nih, ya. Namanya Vicon Pembatik. Saya klik di sini, kemudian uh, ini saya select foldernya, ya. Nah, jadi, saya pilih folder ini, nih, jepret. Nah, kemudian, itu biarkan saja dia berproses seperti ini, nah, itu, nah, itu kemudian biarkan dia berproses ya Pak Hermawan bapak ibu yang lain ini berproses tuh lah ketika sudah nanti di sini lah untuk SAC ketika dia file HTML 5 ini ada kelemahannya dibanding artikulat storyline bapak ibu kalau artikulat storyline dia bisa langsung diklik Ya, tapi kalau artik, eh, mohon maaf, tapi kalau SAC ini harus kita butuh lagi yang namanya bantuan, ya, bantuan lagi yang namanya adalah drive to web seperti itu. Caranya bagaimana? Boleh ya Pak Yansen ya, ada dua menit ya. Oke, saya langsung uh, tunjukkan caranya di sini. Jadi klik saja uh, ini di sini, klik drive to web, Bapak Ibu, drive to web uh, ini ya diklik saja drive to web di sini. Kemudian pilih ini ya, drv.tw. Jadi artinya drive to web. Seperti itu. Kemudian pilih yang ini ya, host on Google Drive. Oke. Okay. Nah, kemudian di sini panjenengan pilih mau pakai email yang mana ini? Misalkan akun belajar nih ya. Oke, okay, akun belajar. Saya buka dulu akun belajar saya. Nih, saya masukkan ke drive. Jadi, intinya file hasil ekspor tadi, Bapak Ibu masukkan ke drive. Nah, saya pakai akun belajar ya. Nah, ini masih ada satu menit, cukup insya Allah. Kemudian, di sini uh, sudah ini ya, saya buka drive-nya. Nah, uh, saya buka drive-nya. Oke, okay, kemudian. Saya upload, Bapak Ibu. Upload semua satu folder. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Kemudian ini saya klik plus, kemudian saya pilih folder. Upload folder nah, ini ya, upload folder. Lalu kita cari tadi hasilnya. Loh, hasilnya ke sini kan ya? Ini hasilnya ini ya, hasilnya di sini. Ini ya, saya upload ini semua ini. Loh, kan? saya klik upload ini ya klik upload cepet nah, biarkan dia mengupload klik upload nah sampai seperti ini bapak ibu ya biarkan nanti dia apa namanya mengupload semua lah ketika sudah nanti bapak ibu kembali ke ini tadi ke mana nih lah ke drive webnya ini pilih yang akun belajar tadi nih klik akun belajar. terus seperti itu, biarkan dia ini um, apa namanya mengakses, izinkan, dipastikan, dipastikan nanti sudah masuk ke drive seperti itu ya. ini kan masih apa proses nih kayaknya nih, tiga masih 34 separuh ini. Nah, ini biar dia mencari nanti bapak ibu, dia mencari ada nggak file HTML5 di sini seperti itu biar dia cari dulu lah ini contohnya ini saya kan pernah masukkan eh, apa namanya game saya di sini namanya kan di sini eh, ini cerdas berkarakter si smart ini jadi bapak ibu copy aja klik aja di sini ya klik cepet lah jadi ini file ini yang diminta file html5 nya di sini loh jadi ini yang bisa Bapak Ibu karena memang mohon maaf SAC ini tidak bisa kita lihat langsung secara offline. Bisa tapi harus beberapa cara namanya pakai synchronous view di situ. Tapi ini cara yang paling mudah di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah berdasarkan apa? Sudah online. Ini nanti Bapak Ibu copy. Nah, ini adalah file apa? File HTML5-nya di sini. Seperti itu yang dibutuhkan dalam penugasan level 3. Itu so, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jelas ya Pak Irmawan Bapak Ibu yang lain ya jadi inilah ini Bapak Ibu copy ya diklik ya diklik kanan lalu disalin udah selesai Bapak Ibu Bapak Ibu mau masukkan ke mana sumber belajar juga bisa seperti itu ya hmm. oke saya kembalikan ke Pak Yan terima kasih Pak Yan baik terima kasih Pak Rahmat kita sampai jam berapa Pak Rahmat Eh, uh, silakan Pak Yan. Saya lost ya, Mungkin cukup kali Mas Yan satu. Yep. <laughs> Oke, okay, once And more saya ya. Saya sudah mau mencoba agak semua aku udah mulai meledak palanya nih, Pak. Parah. Ya, rumus-rumus aja, keluar Pak. Ya. Kepala saya nih. <laughs> keluar semua <laughs> Tapi nanti ada rekamannya Bapak Ibu ya. Jangan takut iya, rekamannya. Nanti akan dikirim sama. ke gelombang kelas apa? Grup gelombangnya masing-masing ya. Saya di gelombang 2, Caramat di gelombang berapa? gelombang satu, Pak. Ya, ya nanti saya kirim cara Rahmat. Nah, gelombang dua nanti saya kirim juga di grup telegramnya. Link apa rekamannya? Luar biasa ini. Dua narasumber hebat kita. Ya, Pak Rahmat, silahkan. Saya bebaskan untuk yang terakhir. Pilih siapa yang akan bertanya. Baik untuk Pak Yan aja deh yang pilih deh saya saya pas aja deh ya Om Koben silakan aduh bingung ini ya Bapak Ibu kayak kalau urut urutan kita panggil dulu nih Bu Elia Prastiti Wulandari ya silakan Bu Elia Ya, Silakan Bu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam uh, Izin bertanya, ini begini, jadi kalau yang tadi saya simak dari awal sampai akhir ini tadi, semuanya yang dibahas kan tentang SAC atau Articulate. Nah, kebetulan di laptop saya entah kenapa, ini saya download dari awal selalu gangguan, selalu trouble untuk dua aplikasi ini. Untuk SAC sudah bisa, cuma saya belum mencoba. Karena akhirnya saya mencoba menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang kemudian saya konekkan dengan iSpring. Nah, sekarang pertanyaan saya ini perbedaannya ada di mana? Dengan dua aplikasi tadi. gitu. Kemudian untuk setelah jadi file seperti tadi, apakah juga harus di-upload ke Drive? Seperti yang tadi di SAC tadi ya Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya uh, untuk dalam penggunaan uh, pembuatan media MPI tadi, apakah profil rumah belajar juga harus ditampilkan begitu? Terima kasih. Silakan, C Rahmat atau Om Irfan. Nah, saya <tuk> Mangga. Um, fokus sama Pak Irfan. Hai, <laughs> Pak Irfan lagi keluar. hai, ya, gagal fokus. <laughs> Baik, terima kasih eh, Pak hai, Pak Irfan. hai, izin hai, eh, jadi memang tidak terbatas hanya untuk SAC ataupun Articulate Storyland. Jadi silakan kalau mau pakai PPT, dikolaborasikan dengan iSpring juga bisa. Karena memang hasilnya nanti l 5, Ibu Elia. Namun bedanya, berdasarkan pengalaman, ketika kita membuat media interaktif menggunakan iSpring, itu biasanya tidak semua terakomodasi, Bu. Karena kan PPT, eksensinya kita bawa ke HTML5. Terkadang ada beberapa navigasi yang tidak ikut seperti itu. Karena memang dia e, ibaratnya sebagai presentation, powerpoint. Jadi untuk presentasi itu. Jadi memang book, ibaratnya apa ya? E, ruh atau gorizahnya itu. Wah, kita bermain gorizah. Jadi gorizahnya itu memang bukan sebagai pembuat multimedia interaktif. Jadi memang bisa difahami ada beberapa yang miss. Itu berdasarkan pengalaman Bu Elia. Berbeda dengan Articulat, SAC, Adobe Animate, kemudian Android Studio. Seperti itu Bu Elia. Namun ketika Bu Elia sudah apa namanya nyaman ya. Namanya nyaman itu kan kita nggak bisa memaksakan ya Bu ya. Kan biasanya kan cinta itu kan datang dari kenyamanan Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu apa namanya kalau kita sudah nyaman dengan satu media kita apa uh, fokus aja di situ nggak masalah bu Elia. yang penting jangan terlalu banyak uh, apa namanya navigasi-navigasi yang terlalu sulit seperti itu mungkin tipsnya bu Elia. terima kasih pak Yan. terima kasih. Yeah. Asik, mantap. kalau cinta itu akan nyaman ya itu catatannya. di bold underscore. Cita yang profilnya tadi dan... pak profilnya rumah belajar apakah harus ditampilkan? Uh, kalau profilnya mungkin kalau bagi saya sunnah muakat bu ya. Karena oh, gitu. kan iya kan nggak ada salahnya bu ya bisa dimasukkan ya. seperti itu ya sunnah ya, ya. yang diwajibkan ya. karena ya. Uh, ini sebagai untuk mendorong nilai plus lah dari kami ya bu ya seperti ya. itu bel. Ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu ya sukses selalu. Oke sudah jam 15.37 ada lagi Mas Kobin? Ya mungkin uh, kita tutup closing statement dari Carahmat dulu kali ya Mas ya. Ya silahkan cara Terima kasih Pak Yan, Pak Irvana. Saya satu kalimat aja, Pak Irvana, Pak Yan. Software terbaik adalah software yang kita kuasai, Bapak Ibu. Tidak perlu kita ingin menguasai semua software yang ada. Ciptakan kenyamanan karena cinta itu hadir dari kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Ya Om Kobe. Ya, Maaf cakep banget Bapak Ibu yang masih hadir di sini semangat suaranya mana ini suaranya semangatnya semangat 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 Semangat. semangat. Ya. Nah, semangat. Kasih, oh, semangatnya aja dulu ya. Semangatnya dulu. Semangat. Yang penting semangat. 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 Ya, untuk belajar. Iya. Optimis. <tuk>. Bapak Ibu tenang saja ya jangan khawatir ya ini kan baru permulaan ya bapak ibu ya tadi cara amat udah sempet tuh ya unboxing gitu ya ada rekaman cara juga youtube nya bapak ibu ya jangan takut nanti kita lihat kita ke tkp ya kita ke tkp di youtube rekaman ini pun juga ada nanti kita akan lihat lagi di rekamannya makanya yang terpenting sekarang bapak ibu itu tadi nyaman gak usah khawatir sekarang yang terpenting itu imunitas Ya, jangan stres-stres. Dinikmati prosesnya, ya. Tiba-tiba udah level 3. Pas level 1 enggak berasa ya, lulus Pak enggak gitu. Ini udah level 3. Jadi dinikmati aja prosesnya, ya. Itu teman-temannya nih udah pada kenal belum semua ini di sini nih? Udah pada kenal semua belum? Belum. 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 Pagi ya? hmm. ya dari dari di sekolah udah capek, Kak. <laughs> nah, Bapak Ibu kenalan dulu ya rezeki kita mungkin nanti dari teman kita yang di sebelah kita tuh di sebelah kanan Zoom kita tuh rezekinya dari situ mungkin atau yang di bawah kita atau yang di atas kita nanti ya Bapak Ibu jadi Level 3 itu jangan fokus di misalnya nih pelatihannya juga tapi manusianya kapan tadi apa yang hmm. canggih kan orangnya katanya ya enggak tahu pirang nah, tahu manusianya harus mangan dikenalin mangan dulu ros. ya manusianya harus dikenalin dulu nah jadi bapak ibu kalau belajar sendiri sulit belajar rame rame ya belajar rame rame ajak teman temannya yang satu udah selesai jangan pelit pelit ilmunya ya dibagi juga di teman teman yang lain ya nah oke okay, bapak ibu jadi bapak ibu

Nah, the next kita rumah belajar 2021. Selamat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Carah. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih untuk semua Bapak Ibu tim terima kasih Bapak Ibu semuanya semoga sehat semua Bapak Ibu Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah sampai di level 3 ingat level 3 mundur ya ada yang mundur ya Jangan mundur ya, harus tetap lanjut sampai level Insya Allah. 4 nih. Insyaallah. Oh, ini merupakan orang-orang terpilih. Terima kasih. Orang-orang terpilih dari level 1 2 ya, level 3. Kalau tidak bisa, tuh tanya Chah Rahmat. kejar cara Rahmat dari Trenggalek. Kalau perlu kopdar di Trenggalek gitu. Yow, itu pak. siap. Hah? Just oh, kan masih tetap Jawa Timur kalau saya di kami <laughs> Mas Irfan itu di, di Jakarta lebih jauh kan? <laughs> yang pasti Bapak Ibu di sini harus tetap semangat. Sudah oh, min, dua level Allah. dilalui, sekarang level tiga. Jangan ada yang ya. tidak mengumpulkan tugas. Harus lulus semua. Biar ya, Mas Irfan ya. dan teman-teman itu insya memilih Allah. juta Harusnya rumah belajar 2021 itu lebih pusing karena Bapak Ibu di sini Jawa Timur orang hebat hebat ya. Amin. Kalau gitu sebelum kita akhiri, kita foto bersama <l một> dulu ya. Foto bersama, bersama ya. dulu. Open <lalu fait> open video dong. Open kamera. Open kamera. Saya pengen lihat gue. bapak ibu yang eh, ganteng, gue... ganteng, ganteng ganteng dan cantik cantik ini. Nih. Ayo. <lantik> open <lantik> video. Open video. Wah ada yang di mobil. Oke, okay. aku naik ke. Oke, siap, Bu Supriati open video. Oke, okay, siap. Senyum, berikan senyum terbaik bapak ibu di sini, ya berikan senyum terbaik. Satu, dua, uh, resnya turunin, resnya turunin, yeah. resnya turunin. Oke, okay, satu dua tiga. Oke, okay. tar. Kali lagi Waduh ini ada Waduh, ada sepuluh, 13 ini. Pokoknya, semua senyum, tahan senyumnya, tahan gaya terbaiknya, karena saya salah satu persen. Masih, masih, Ya Berapa ya, masih, masih, Mas ya. Kenapa? Ya. berapa slide di situ? Bentar, bentar. Saya masih, saya Berapa slide masih, masih, ya? okay. saya Slide. masih, saya masih, 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 saya ada masih, yes. ya Biar Ya bapak ibu hey. senyum terbaiknya mana lagi sekali lagi sarangeo satu dua tiga slide satu siap nah lagi ya slide kedua slide kedua sarangeo satu dua tiga lanjut ke slide ketiga slide ketiga ayo semuanya buka sarangeo lagi ye yeah. lagi lagi slide keempat bapak ibu satu dua tiga Sip. Slide kelima tenang aja Slide kelima, aduh nggak ada kameranya, udah nggak apa-apa saya capture ya Slide kelima nggak ada kamera Slide keenam hilang orang-orangnya Slide ketujuh juga Siap. Nah yang kameranya mati tolong kasih tanda kehidupan dong kasih jempol dong Jadi kami bisa tahu Bapak Ibu baik-baik saja tiba-tiba ada buaya masuk gitu kan kita nggak bisa bantuin ya Ayo kasih jempol yang videonya mati Nah udah udah Mas Yan nanti saya kirim udah mas Irfan udah semua beres oke okay. terima kasih bapak ibu tetap semangat salam sehat selalu dari kami teman-teman dari pusdait dan DRB Cak Rahmat yang luar biasa terutama bapak ibu yang luar biasa bapak ibu guru dari provinsi Jawa Timur ini provinsi yang terbanyaknya terbanyak kabupaten kotanya harus tahun ini jadi apa? Syukur jadi yang terbaik ini. Ya, cara mati ya? Jadi yang terlalu terbaik. Terlalu. iya dong. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Pak. Salam, si, um, Terima kasih.